إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwatul iman, dalam buat umrah ni, perkara yang paling susah ialah karenah package lah. Yang tu paling susah. Lain semua senang. Sebab package ni dia berurusan dengan Saudi, dia berurusan dengan kapal terbang. Yang tu paling leceh. Kadang-kadang jemaah sampai dah di Mekah boleh tukar hotel. Ini adalah karena silap macam mana tak tahu. Orang putih kata should be wrong somewhere. Tapi somewhere tu macam mana tak tahu. Hingga tempah tiket, bayar duit, visa tak keluar. Tak mana masalah dia tak tahu. Dah bayar dah RM50,000 hotel. Visa dia tak berkeluar. Hotel dah tempah dah. Visa dia tak berkeluar. Ha, nak kata apa kat dia? Nak pergi maki kat dia? Kita maki Melayu, dia Arab, dia tak faham. Dia ingat kita duduk baca saja. Mari kita duduk maki dia. Artinya ikhwatul iman, orang Islam ni ada masalah dalam perjanjian. Orang Islam ni ada masalah dari segi nak menunaikan janji. Ha, cuma di Malaysia aja kita tak ada masalah kerana kita janji ditepati. Alhamdulillah. Di Malaysia kita tak ada masalah. Luar negeri ni kita cukup problem. Terutama kita masuk bumi Arab. Itu antum tak pergi Mesir lagi, tak pergi Pakistan lagi. Allahu Akbar. Kerana itu ikhwatul iman, bila kita sampai ke airport dia, kita nak balik, kita nak keluar, kita akan menyaksikan tragedi-tragedi ini. Tak tahu nak kata apa, cuma kita katakan ini sebagai daripada mehnah perjalanan ke Tanah Suci. Mungkin tak tahulah sampai bila benda tu nak selesai pun tak tahu. Macam Ustaz Abang tadi ambil dengan Qatar, dia buat masalah. Dia buat masalah. Tentang. Tapi Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman bila janji kena buat macam dia janji. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sebut kata apa? Orang beriman itu di atas syaratnya. Orang beriman itu di atas syarat perjanjian dia. Dia kena buat apa yang dia janjikan. Bahkan di kalangan para-para ulama menyatakan al-wa'du dain, janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Bila kita mula janji, kita tak tunai, sama macam kita hutang tak bayar. Cuma yang ni hutang benda, yang ni hutang harapan. Al-wa'du dain, itu bukan hadis tapi perkataan para ulama. Al-wa'du dain, janji dengan hutang itu benda yang sama akan dituntut di hari akhirat. Kalau orang mati syahid, semua selesai dah. Yang menghalang dia masuk ke syurga, apa dia? Hutang. Menghalang dia. Maka si Fulan ini mungkin semua dah selesai dah. Yang menghalang dia masuk syurga, apa dia? Harapannya dia bagi ke orang, dia tak tunai. Pasal itu nazarkah, wasiatkah, Nabi minta ditunaikan. Yang dibuat oleh orang hidup, lepas tu dia mati, Nabi minta ditunaikan. Ikhwatul iman,
Ala kulli halnya, apa yang kita janji, kita mesti buat. Apa yang pakej janji, dia mesti buat. Kalau dia janji hari ini makan ayam asam, maka ayam asam lah. Jangan bagi ayam asam lupa buah sudah. Tak, orang merongot, orang bersungut. Di Mekah orang merongot, di Madinah orang merongot. Bila orang lapar, naik masuk ke dia punya kantin dia, buka, tengok-tengok, orang kata ni ayam asam ke ayam parit. Orang merongot. Jadi bila orang start merongot, bermakna ada benda tak selesai. Kerana kita bawa orang pergi ke Mekah, ini semua melibatkan kita mengambil harta orang. Dan orang memberi harapan. Dan perjalanan itu perjalanan ke Tanah Suci, ikhwan. Kalau pergi ke Bangkok, Thailand, lain sikit. Ada karina sikit orang boleh. Tapi ini nak pergi bertemu Allah. Dan orang percaya ada di situ, ada ganjaran daripada sisi Allah. Kita kena buat yang terbaik. Jadi apapun, biar kepala pakej tidur bawah pokok kurma tak apa. Jemaah dia tidur dalam hotel. Ya, mesti begitu. Kenapa? Jangan sampai orang mendoa laknat untuk kita. Bila orang doa laknat kat kita, habis. Mungkin kita pegang wang yang banyak, kita untung. Tapi kita dikutuk oleh Allah. Itu jangan jadi. Jadi bila kita jadi ketua, biar kita jadi macam Nabi. Beri para sahabat makan, di perut dia buah batu. Ha, inilah pemimpin. Ini pemimpin. Bagi rakyat kaya tak apa. Pemimpin miskin sikit tak apa. Nanti rakyat pilih dia lagi sekali. Ha, tak apa. Itu saja bagi marah bukan apa. Baik, ikhwatul iman. Baik. Apa yang diberikan kepada saya ialah ikhwan menceritakan serba sedikit tentang perjalanan mengerjakan umrah. Ikhwatul iman, yang pertama sekali saya katakan bahawa tidak ada pahala yang begitu besar kita berjalan menuju Allah Ta'ala melainkan Tuhan nak bagi syurga. Tuhan nak bagi syurga. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu rasa, adakah kamu dah kira dengan amalan kamu buat, dengan usaha yang kamu bagi, kamu sudah layak untuk masuk syurga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu telah muhasabah betul-betul dengan apa yang kamu ada, kamu sesuai untuk syurga? Dalam ayat lain daripada surah At-Taubah Allah katakan Allah katakan dalam ayat itu innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang beriman, Allah beli hartanya, Allah beli dirinya, dan Allah bayar dengan syurga. Dan Nabi sebut dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur, tak ada balasan yang paling setimpai dengan dia melainkan syurga. Kemudian ayat tadi kata, kamu ingat senang ke kamu nak masuk syurga? Subhanallah. Nak masuk syurga ni Allah beli harta, Allah beli nyawa, Allah beli semua apa yang kita ada. Dan Allah tukar dengan syurga. Subhanallah. Karena itu ikhwatul iman, kita berkeyakinan setiap langkah kita seperti yang disebut di dalam hadis Imam Tirmizi. Nabi kata tabi'ul bainal haji wal umrah. Nabi kata bila kamu buat haji, kamu susulilah buat umrah. Kalau kamu buat haji, kamu ada duit lepas tu, pergilah buat umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Kerana dalam haji dan umrah ni Nabi kata ada dua kelebihan. Ada dua kelebihan. Yang pertama, dia membuang dosa. Yang kedua, dia menolak kefakiran. Seperti mana Nabi kata, kamu tengok tukang besi, dia berkeluar besi panas daripada api tu dia katuk. Bila dia katuk tu dia mercit. Maka begitulah kamu akan dapati dosa kamu akan dikikih oleh Allah. Satu demi satu. Dan bila kamu balik, Nabi kata, Allah Ta'ala akan bayang setiap apa yang kita laburkan dalam perjalanan itu. Maka dia menolak kefakiran. Subhanallah. Sebahagian kita ini kadang-kadang dia berada, dia boleh sponsor orang lain pergi umrah sama, ini hidup dia tak akan meleset, hidup dia tidak akan melarat. Ikhwatul iman, perkara yang agak sukar kita nak memberi penjelasan dalam bab umrah dan haji ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata khuzu anni manasikakum. Nabi ulang,
khuzu anni manasikakum, khuzu anni manasikakum. Ambillah cara melaksanakan haji dan umrah dari aku. Khuzu anni, ambil. Quran kata wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apanya rasul bagi kau ambil. Maka Nabi kata khuzu anni, ambil, belajar. Ambil pakai manasik. Pelaksanaan-pelaksanaan umrah dan haji ambil daripada aku seorang aja. Daripada orang lain jangan ambil. Ha, yang inilah ikhwatul iman, nak bagi penjelasan pada orang itu agak susah. Sebab apa ikhwan? Sebab kita dah terbiasa. Apa yang kita buat, apa yang kita tengok orang buat, apa yang nanti kalau saya ceritakan, apa yang kita akan rasa sebahagian daripada kita buat di tanah suci itu kita rasa dia ibadat, tapi dia bukan ibadat. Ha, nanti saya akan ceritakan. Itu pun kalau tak marahlah, kalau marah saya balik lagu tu ajalah. Baik ikhwatul iman. Pertama, kita selesaikan bab apa ikhwatul iman. Orang nak menunaikan umrah ini, kita kena bagi pada dia khabar gembira. Pi haji, pi umrah sama khabar gembira. Umrah Nabi buat. Sebelum Nabi buat haji, Nabi buat umrah 3 kali. Lepas tu baru Nabi buat haji. Aisyah radhiyallahu anha dalam setahun berumrah 2 kali. Maka kata Imam Malik, satu orang tu kalau dia kaya sangat, dalam setahun dia boleh berumrah 3 kali. Tidak jadi hal. Ulak alik buat umrah ni tidak jadi hal. Buat umrah dulu, haji tak buat lagi, tidak jadi hal. Kerana Nabi pernah buat. Sahabat-sahabat pernah buat. Isteri Nabi pernah buat, tak ada hal. Orang duk ugut kita kan, hang haji tak pergi lagi, hang pergi umrah, hang jaga. Yalah, kena jagalah pergi umrah. Kalau pengsan nak pergi lagu mana? Orang ni dia suka gertak orang. Tak, semua tu tidak jadi hal. Nabi buat 3 kali umrah. Bahkan umrah yang paling besar, Nabi kata umrah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ini hadis Imam Muslim. Bila Nabi tengok wanita ni, Nabi kata kat dia, pasal apa tak pergi haji? Dia kata, aku ada 2 unta. Satu unta, suami aku ambil pergi haji. Tinggal lagi satu. Yang satu ni lah nak angkat ayak, nak hantar barang. Kalau yang ni pun pergi umrah juga, ini pun pergi haji juga, tak ada apa dah kami. Maka Nabi kata, nanti datang bulan Ramadan, kamu buat umrah. Sesiapa yang dapat 1 umrah dalam bulan Ramadan, pahala dia seperti mana dia buat haji bersama dengan aku. Oh, besar. Pahala dia besar. Dia buat umrah dalam bulan Ramadan, dituntut. Dituntut sangat-sangat. Besar pahala dia. Jadi ikhwatul iman, perkara yang pertama, bumi Mekah bukan bumi ujian. Bumi Mekah bukan bumi pembalasan. Jangan takut pergi ke Mekah. Jangan bayang ketakutan hang jaga, hang pergi Mekah, hang tak nampak Kaabah. Mana boleh tak nampak Kaabah? Kecuali si buta lah tak nampak. Pergi-pergi ke Mekah, mana Kaabah? Mana Kaabah? Kata hang tak nampak. Dia kata, aku tak nampak. Tengok-tengok, doktor kata dia buta. Ha, memang tak nampak. Kalau hak celik lagu kita, selaput mata tak tebal, nampak. Kenapa tak nampak? Manusia yang paling jahat pernah duduk di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, nampak Kaabah. Kenapa kita tak nampak? Apa masalah kita ni? Maka sebelum pergi Mekah, cek mata elok-elok. Cek mata elok-elok. Jangan duk bawa cerita-cerita yang mistik lagu ni. Cerita lagu ni mengganggu emosi orang bertemu dengan Allah. Dan tak betul, ikhwan. Sepanjang perjalanan Mekah ni, kita melihat para-para imam kita menceritakan, tidak ada satu imam pun daripada mana aliran mazhab menceritakan kita akan saksikan benda-benda pelik di Mekah. Tidak ada. Benda ini, orang putih panggil apa? Saya pun tak dan tanya dia tadi. Dia ada, kita ni bila duk khayal, dengar cerita kita, kita layan, maka dia akan jadi sesuatu yang pelik kat kita. Jangan begitu. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi semayang, Nabi sujud dekat Kaabah. Antum tengok macam mana kisah ini boleh berlaku di Mekah. Nabi sujud, tiba-tiba ada 7 pembesar Mekah masa itu, 7 orang besar Quraisy. Depa kata apa? Siapa di kalangan kita yang berani pi ambil perut-perut unta, letak di belakang Muhammad, dia tengah duduk sujud.
Nabi sujud depan Kaabah, mereka buat khianat. Pun demikian, mereka masih nampak Kaabah. Kita khianat apa kita buat? Tak buat khianat apa. Ada kita bawa bom nak peletut Hajar Aswad? Tak ada. Pasal apa tak nampak Kaabah? Ini kerana cerita yang kita layan. Dia naik-naik ke Bukit Safa, dia tengok Kaabah tak nampak. Tak nampaklah. Tak nampaklah sikit punya tiang ke dok-dok situ. Tak nampak. Oh, dia kata, ya Allah ampunlah dosa aku, banyak mana dosa. Aku dah buat sampai aku tak nampak Kaabah. Tak ada mangkuk, oi. Kaabah dok ada. Bukan tak nampak, hang tak perasan, dia duduk belah kanan. Jangan begitu. Kalau tak nampak juga, itu mungkin kerana isap rokok banyak sangat, asap rokok naik. Mungkin tak nampak. Jadi saya suka ulang pada ikhwan, tidak ada benda pelik di Mekah. Tidak ada. Dalam suratul haji, Allah katakan, wa'adzin finnas. Ibrahim, serulah manusia. Serulah manusia bil haji untuk datang. Seru manusia untuk datang, kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, untuk mengerjakan manasik haji, bukan untuk menyaksikan kepelekan. Kita pergi itu kerana nak menunaikan kita ini adalah hamba Tuhan. Bukan nak menyaksikan benda pelik. Tak ada benda pelik. Kalau kita tengok orang tinggi-tinggi, memang ada orang tinggi-tinggi. Tiang tinggi pun ada, bangunan tinggi pun ada. Cuma kita tak biasa tengok, hari itu pergi tengok. Kita kata bunian ke? Bukan bunian, orang. Tak ada benda pelik. Kita kata orang ni peliklah, dia tak senyum. Mungkin dia baru keluar bilik operation. Ambil orang senyum semua buang habis dah. Dia tak boleh senyum. Tak ada pelik khatul iman. Jangan bawa ceritanya merepek lagu tu lah. Suka saya katakan, jangan bawa ceritanya merepek macam tu. Hang ni mesti duit haram. Apa kena mengena duit haram tu? Duit haram Allah balas di hari akhirat. Kalau macam tu, kalau orang macam ni bawa duit haram kena balas, Amerika lah patut kena balas. Sikit punya duit haram ke dia lantak? Yahudi kena balas. Sikit punya duit haram ke dia melantak? Dia happy go lucky ya? Tidak ikhwan. Jangan bawa cerita macam ni. Bertemulah Allah. Bertemulah dengan Allah. Cuma kita ingatkan, Nabi SAW sebut, innamal a'malu binniyat. Amal bermula dengan niat. Siapa niat masuk ke Mekah dengan niat tak elok, Allah bagilah niat dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Insan akan dapat apa yang dia niat. Kenapa niat kena jaga? Kerana insan dapat apa yang dia niat. Kenapa satu orang ni kita tengok, habis-habis dia buat umrah, dia kerja shopping ya. Bila masuk waktu azan, dia sembahyang di hotel. Wahai hotel dengan masjid haram ni 50 meter aja. Kenapa jadi lagu tu? Tak ada pasal apa. Melainkan itulah niat dia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah zahirkan niat hati perut dia tu. Dia memang satu kapal terbang, satu package, satu kursus semua dengan kita. Tapi niat dia nak shopping. Dan niat ni bukan boleh scan. Duduk sebelah boleh bau baju baru, mesti hang nak beli baju ni. Tak, dia sampai di Mekah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia bukan benda pelik, dia benda yang Nabi janji. Bendanya Allah bagi tahu. Kerana itu ada orang ibadat Mekah Madinah, dia pulun ibadat. Sehari dua hari nak balik, barulah dia pergi beli apa-apa dia rasa nak beli. Awak dia jadi macam tu. Kerana itulah niat dia. Itulah nawa itu dia daripada awal dah macam tu. Maka jadilah lagu tu. Bukan pasal benda pelik apa-apa. Maka eloklah kita jaga hati kita, ikhwan. Maka apa itu yang dikatakan umrah ataupun haji? Dua kalimah yang berbeza. Tetapi para ulama bahasa ketika menterjemahkan umrah dan haji, menterjemahkan dengan makna yang sama. Apa dia? Kita keluar daripada rumah kita ini, tanah halal, menuju ke tanah haram, kerana untuk beribadat dengan ibadatnya khusus kepada Allah. Ibadat khusus tu apa dia? Kita melalui miqat, kita niat di situ. Kita berihram di situ. Kemudian kita masuk ke Mekah, kita nak tawaf. Kemudian kita nak sa'i.
kemudian kita nak bertahlul. Ha, itulah umrah ataupun haji. Cuma haji dia double sikit. Kita nak apa? Kita nak wukuf. Kita nak bermalam. Kita nak melontang. Baru kita bertahlul. Umrah, kita nak tawaf. Kita nak sa'i. Kita nak tahlul. Habis. Tapi dia punya maksud sama. Ziarah ke bumi haram kerana nak melakukan ibadatnya khusus yang telah Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad. Tak ada niatnya lain. Kerana itu ikhwatul iman, eloklah kita melihat satu dua perkara apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Yang saya nak cerita ini ikhwan, saya cerita yang Nabi ajak di dalam hadis-hadis yang kita ambil daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Saya bagi tahu nanti kalau antum buat perbandinganlah. Yang mana antum pernah lalui kusuh-kusuh haji ke umrah ke. Saya bagi tahu Nabi ajak kepada para sahabat buat umrah 20 minit saja. Nabi ajak sahabat buat haji sehari ya. Kita 16 siri bayang. Kita bukan belajar haji, kita belajar nak jadi ahli fatwa. Ha, tapi tak apa, jangan cakap banyak-banyak nanti orang marah. Baik, ikhwatul iman. Kalau pakej kita akan maklum pada kita, kapal terbang kita turun ke mana? Mekah ke Madinah? Kalau Mekah, kita tahu kita akan berihram dari kapal terbang. Kalau Madinah, kita akan masuk tanpa ihram. Duduklah sehari, dua hari di Madinah. Apabila kita sampai di Madinah, saya rasa antum nanti pergi Madinah dulu kot. Ha? Baik, kita cerita cara duduk di Madinah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi. Apabila kita sampai ke Madinah, perkara yang paling besar sekali kena ada dalam hati kita, apa dia? Nak beribadat dalam Masjid Nabawi. Ini nombor satu ikhwan. Kerana Nabi menyebut tiga masjid yang besar di atas muka bumi. Yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Sampai Nabi kata, kalau kamu nak berehlah, kita nak melancong, impunlah duit, ziarahlah tiga masjid ini, Haram, Madinah dan Aqsa. Silakan pergi, Nabi kata. Kalau perlu hutang, hutanglah. Kalau perlu menabung, menabunglah. Simpan duit, simpanlah. Kalau kita ni memang kaki suka safar ni, suka melancong-melancong ni, jangan semua tempat melancong, tempat ni kita tak ziarah. Kenapa ikhwan? Tiga tempat ini, dia hubungan iman dan akidah dengan kita. Hubungan iman. Kita pergi tempat lain, kita pergilah. Tapi dia tak ada hubungan akidah. Tapi tiga tempat ini, dia melibatkan iman. Dia melibatkan iman. Dan hadis-hadis menyebut, beribadah dalam masjid ini, Masjid Haram, Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa, mempunyai pahala yang begitu besar. Maka ada seorang imam yang bernama Imam At-Tirmizi, menulis Sunan At-Tirmizi. Dia menyatakan bahawa masuk ke Masjid Madinah, lihat Masjid Madinah, kesemuanya diberi pahala di sisi Allah. Beribadat sungguh-sungguh dalam Masjid Madinah. Tetapi tidak disebut macam apa orang kita kan. Saya nak pilih bahasa apa tu, nak bagi orang tak marah. Nak bagi bahasa orang tu tak marah, bagi orang tak terasa hati. Kan orang-orang sebahagian pada orang, mungkin orang belah Mongolia lah, bukan orang Malaysia. Mereka pergi ke Madinah, mereka nak cari 40 waktu. Mereka nak cari sembahyang dalam Masjid Madinah 40 waktu. Mereka pulun 40 waktu. Sedangkan hadis yang menceritakan sembahyang 40 waktu di Masjid Madinah, lepas dari neraka, lepas daripada sifat munafik, hadis ini tidak ada yang sahih langsung. Hadis ini tidak ada yang sahih. Melainkan dalam Masjid Madinah ni tak melibatkan waktu, beribadatlah dalam dia. Maka Allah akan beri pahala pada kita ni ratus ribu. Satu ibadat pahala dia ratus ribu. Maka tak perlu sangat kita pedulikan nak duduk di Madinah nak dapat 40 waktu. Tiba-tiba ada satu waktu dia tak dapat, dia rasa punya kena main lain. Rugi dia rasa. Tidak. Kerana riwayat-riwayat seperti ini tidak ada yang sahih, ya khutul iman. Kena jaga ibadat. Ikhwatul iman, apabila kita sebut ibadat di Masjid Madinah,
dalam Masjid Madinah itu tidak dikira, tidak termasuk dalam ibadat ziarah kubur Nabi. Tak masuk ibadat. Dia bukan ibadat. Kita ziarah kubur Nabi itu, dia bukan satu ibadat yang Nabi maksudkan dalam beribadat dalam Masjid Madinah. Tidak. Kerana Nabi melarang kita membesarkan tanah kubur. Nabi larang kita mendewa-dewakan kubur. Bahkan larang mayat itu berada dalam masjid. Ada larangan. Kubur, maksud saya mayat itu ditanam dalam kawasan masjid, ada larangan. Bahkan ada larangan kita semayang di masjid, macam tingkap-tingkap masjid macam ni, macam ni. Tiba-tiba kita semayang, kita boleh nampak terus ke batu-batu nisan. Ada larangan semayang dalam masjid itu. Pergilah masjid lain. Maka kalau masjid begitu dekat dengan tanah kubur, depan itu wajib naik tembok. Tak boleh. Kita duduk belah kiri, kita sembahyang dekat dengan tingkap. Tiba-tiba tengah sembahyang tu kita macam terbalik, nampak nisan-nisan. Wajib buat pagar. Kerana kubur dengan masjid bukan tempat beribadat. Tak dibenarkan. Jadi bila kita pergi ke kubur Nabi, dia bukan daripada ibadat dalam masjid. Tak. Jadi kita ni, kenapalah kita lalu depan kubur Nabi? Kenapa lalu? Kerana orang kata kita jalan jauh, ribu-ribu. Kebetulan kubur Nabi ada di situ. Kita ziarah. Dan jangan jadi ziarah kubur Nabi ni tiap-tiap hari dan tiap-tiap pagi. Jangan sekali-kali. Kerana Nabi melarang. Nabi sendiri melarang. Habis kalau kita duduk 8 hari, kita duduk berapa hari, kita ziarah 2 kali cukup. Hari kedua, hari pertama ke hari kedua kita sampai, kita tak biasa tengok lagi makam Rasulullah. Kita teringin nak tengok. Kita masuk pintu bakiat, kita boleh tengok. Lagi sekali, mungkin kita ziarah masa bila? Masa dah nak balik dah. Nak pergi mandi Mekah kan? Sajalah pergi tengok sekali kubur Nabi, habis. Habis. Macam mana kita ziarah kubur Nabi? Hanya lalu dan pandang, jangan berhenti. Hanya lalu dan pandang. Tidak ada bacaan, tidak ada apa. Lalu. Hatta kita lalu sengak macam tu pun, tak ada salah apa. Yang start bagi salam kat kubur Nabi ni adalah Ibnu Umar. Bila dia lalu-lalu, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar wa ya Umar. Dia yang mula start. Kerana itu menjadi ikutan para-para sahabat yang lain. Tapi tak apa, sekadar kita nak bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Terus jalan. Jangan berhenti duduk, ya Rasulullah. Ini semua gambar Hindu. Jangan buat gambar Hindu dalam Masjid Nabawi. Lalu saja. Keluar. Dan lalu tu memang pintu besar. Pintu besar lagu ni. Makam Duk Tufi ni, kita lalu pintu besar. Kita keluar terus. Kalau kita nak berdoa, kalau kita nak apa, kita masuk dalam masjid balik beribadat kepada Allah, berselawat. Kita jangan ikut PL perangai orang. Kita kena ikut petunjuk Rasulullah. Nabi yang ajak benda-benda ni semua. Benda Nabi tak bagi buat, kita jangan buat. Walaupun kepada kubur dia sendiri, jangan buat, ikhwan. Jangan buat. Tak pernah para-para sahabat buat macam kita buat ni. Kerana itu apabila ada bila wafat Rasulullah, ada para sahabat meninggalkan Madinah kerana dia tak mau ulang alik ke masjid Nabi. Nabi pernah menyatakan la'anallahu 'ala zawarat. Allah laknat kepada si penziarah kubur yang ziarah tak berhenti-berhenti kubur. Allah laknat dia. Bahkan dalam hadis Nabi menyebut tentang la'anallahu 'alal yahud wan nasara. Kenapa Allah laknat Yahudi dan Nasara? Di antaranya kerana mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat beribadat. Allah laknat. Maka kerana itu kita hati-hati, ikhwatul iman. Kita hati-hati. Banyak orang menyangka ziarah kubur Nabi itu ibadat. Tidak. Ziarah kubur Nabi bukan ibadat. Bahkan tersilap ziarah, kita boleh terjebak dengan larangan Nabi. Maka kerana itu kita kena hati-hati. Tak ada dalam hati kita ni bayar duit ribu-ribu pergi umrah ni semata-mata kerana nak pergi tengok jasad Rasulullah. Tidak ada. Di dalam hadis Imam Bukhari disebut perkataan Abu Bakar As-Siddiq pada hari Nabi wafat. Umar menangis. Umar menangis terisak-isak. Sampai pada peringkat menangisnya Umar, ada orang datang
Orang tu kata Rasulullah dah wafat. Umat tarik pedang nak tetak tengah belakang dia. Hang sebut Nabi wafat, aku bagi hang dengan pedang. Melihat keadaannya melampau ini, maka Abu Bakar mengeluarkan perkataan dia. Kata Abu Bakar, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut." Abu Bakar kata, siapa daripada kamu yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Siapa daripada kamu yang sembah Allah, Allah tak pernah mati, dia sentiasa hidup. Maka dia membacakan ayat 144 daripada surah Ali Imran. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul seperti mana sebelum Muhammad ada rasul. Adakah sekiranya Muhammad mati atau dibunuh di medan pertempuran, kamu akan tinggal ajaran Muhammad? Allah tanya dalam ayat itu 144 surah Ali Imran. Jadi kita ikhwan mesti ikut ajaran Nabi Muhammad. Jangan mendewa-dewakan kubur. Masuk ziarah kerana tak pernah tengok kubur Rasulullah. Dan kebetulan memang kubur Rasulullah itu hampir dengan masjid. Kubur Nabi tak masuk dalam masjid. Itu adalah bilik Nabi dengan Aisyah. Dan kita ada masa sikit, kita pergi ziarah Baqi'. Bukan hari-hari kita ziarah Baqi'. Nabi tak suruh kita pergi ziarah Baqi' hari-hari. Kita nak tengok, mengambil pelajaran. Satu tanah kubur Baqi' gharqat. Kalimah gharqat, ada ulama terjemah tanah kubur yang paling bahagia. Oh subhanallah, tanah kubur yang paling bahagia. Keberkatan Madinah itu mereka rasa. Kita nak tengoklah macam mana kubur dah disusun. Balik kita susunlah kubur kita macam tu. Bukan tujuan kita pergi tengok tu saja. Pergi tengok nak susun tanah kubur kita macam tu. Lepas subuh pi, lepas lohok pi, kalau dia buka Isya pun nak pi juga. Yang ni nama dia ghulu, melampau. Jangan melampau. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau dalam ajaran agama kamu. Antum tahu, ketika Nabi sampai di Muzdalifah, Nabi sampai di Mina, Nabi melihat sahabat kutip batu. Sahabat kutip batu nak melontar. Nak melontar Jumratul Aqabah. Tiba-tiba Nabi tengok sahabat itu, dia ambil ketih batu besar buku lima dia. Dia genggam batu besar tu. Kalau kena setan pun mau bengong tiga hari. Lagu tu punya batu besar dia pergi kutip. Dia tujuh biji dia kutip. Dalam hadis Imam Muslim, apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, halaka mutanati'un. Nabi ulang tiga kali. Nabi kata, binasalah orang yang melampau. Binasalah orang yang melampau. Dia kutip batu nak melontar. Nabi kata, binasa. Kenapa? Kerana batu dia kutip tu, sahih batu tak ikut Nabi. Nabi kutip jamrah. Jamrah ni batu kecil-kecil. Batu yang kita lukmin batu tujuh dulu tu. Itu jamrah. Kutip batu besar sikit daripada batu Nabi, Nabi kata, binasa. Wahai dia mai haji dengan Nabi. Subhanallah. Antum tengok. Kalau kita sayang kat Nabi, kita susah payah nak ikut umrah ni syariat Nabi, ikut cara Nabi. Manasik. Manasik itu kita kena ikut ikhwan. Petua kita tak ikut ikhwan. Nanti kalau antum buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyenaraikan hadis-hadis berkenaan dengan ziarah kubur Nabi. Menyenaraikan hadis-hadis berkenaan dengan ziarah kubur Nabi. Kemudian Imam Ghazali menyebut Zainuddin Al-Iraqi, seorang ulama hadis, dia mentahqiqkan kitab Ihya. Hadis-hadisnya Imam Ghazali senaraikan. Siapa yang buat haji tiba-tiba tak ziarah aku, Nabi kata haji dia tergantung. Siapa yang ziarah aku ketika aku wafat, samalah pahala dia macam dia ziarah ketika aku hidup. Al-Ghazali menghimpunkan semua hadis-hadis ini dalam Ihya. Kemudian dia menyatakan, kesemua hadis ini tidak ada satu yang benar dan sahih. Dia kata, kesemua hadis ini tidak ada satu pun yang benar dan yang sahih. Jadi ketika kita masuk ke Madinah, satu perkara yang kita kena buang daripada kepala kita, yang mempunyai kelebihan ialah Masjid Madinah. Bukan makam Nabi dan Abu Bakar dan Umar itu, tidak. Tetapi makam itu tetap makam orang besar.
tapi dia tidak ada kelebihan. Ziarah dapat yang ni, tak ziarah, umrah ditolak. Tidak, ikhwan. Ini semua tidak ada dalam riwayat yang benar. Bahkan kita baca bab haji dan umrah yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Um, di bawah kitabul Hajj. Imam Syafi'i tidak pernah memasukkan ziarah Nabi dalam manasik itu sendiri. Tak ada. Tidak ada. Kerana itu saya katakan kena berhati-hati. Yang ini satu. Kita belajar, Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Buat haji, ambil daripada aku. Satu. Yang kedua, ikhwatul iman, bila kita sampai di Madinah, perkara yang Nabi sebut berkaitan dengan Madinah, apa dia? Masjid Quba. Ini riwayat yang sahih. Ini benar riwayat ini. Sehinggakan Nabi akan ziarah Masjid Quba seminggu sekali. Macam mana Nabi ziarah Masjid Quba? Nabi ziarah Masjid Quba dalam keadaan mengambil uduk dan berjalan ke Quba. Mengambil uduk dan berjalan. Para ulama berbincang, kenapa Nabi ambil uduk? Kata para ulama, kerana siapa yang ziarah Masjid Quba dan sembahyang dua rakaat di Masjid Quba, Allah bagi pahala satu umrah. Pahala dia satu umrah. Dan umrah ni memang kita start dengan uduk. Kita ambil uduk, kita sembahyang, kita niat umrah, barulah kita pergi tawaf, kita pergi sa'i dan kita tahlul. Maka Masjid Quba di Madinah jangan kita tak ziarah. Dia adalah sunnah Rasulullah. Disebut dalam riwayat. Kalau tak ada teksi, berjalan. Berjalan. Jalan pi. Di mana orang berjalan pi? Yang rajinlah. Saya pun naik teksi aja lah. Antu nak jalan, tu jalan. Tapi Nabi berjalan seminggu sekali ke Quba, ke Quba, untuk dapat pahala satu umrah dan beribadat di dalamnya. Beribadat dalam Masjid Quba adalah sunnah. Adalah sunnah. Maka itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ikhwatul iman. Perkara yang ketiga berkaitan dengan bumi Madinah ini adalah, ikhwan, apa dia? Jabal Uhud. Jabal Uhud. Tidak ada riwayat suruh kita ziarah Jabal Uhud. Tidak ada. Kalau kita tak ziarah pun tak apa. Tapi kalau antum pergi sekarang ni, kerana pembangunan dia baru, kalau kita keluar daripada Masjid Nabi tu, sekarang kita boleh melihat pemandangan yang true ke Jabal Uhud. Keluar-keluar daripada pintu masjid, terus nampak Jabal Uhud. Dengan gahnya Jabal Uhud duduk depan masjid. Jabal Uhud dengan kita ini, mengikut hadis Imam Muslim, satu benda yang pelik tentang Jabal Uhud, bukit yang ada perasaan. Bukit yang mencintai penduduk Madinah. Ini Nabi sebut. Nabi kata satu-satu bukit yang dia mencintai kamu dan kamu mencintai dia. Maka Nabi kata pada Jabal Uhud, satu hari ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman semua. Nabi kata, wahai Uhud, diam kamu. Bukit itu bergegar. Diam kamu. Kerana di atas kamu ada Nabi, ada Siddiqin dan ada dua orang syahid. Bukit itu pun diam. Bukitnya ada hubungan. Dan ada para ulama kita kata, ayat Allah Ta'ala, law anzalna hadhal Qur'ana ala jabal, kalau Quran diturunkan di atas jabal, kamu akan tengok jabal itu menangis kerana takut Allah. Dan dia akan hancur kerana gerun pada Allah. Ada para ulama kata, itulah Jabal Uhud. Subhanallah. Ala kulli halnya, kita tak jumpa riwayat Nabi suruh ziarah dia. Tetapi kalau yang ni kita nak pergi tengok dia, sangat wajar. Sangat wajar. Kerana dia ada hubungan dengan kita. Dia macam kenai siapa masuk ke Madinah. Lebih-lebih, nanti antum tengok kan, kawasan Masjid Madinah dia pagar. Dia bawa pagar tembok. Dia pagar. Itu dipanggil Qaryah Madinah. Qaryah Madinah. Siapa-siapa yang masuk dalam pagar tu, itulah dia masuk Madinatul Rasul. Itulah perkampungan Nabi. Jabal Uhud kenai siapa yang masuk ke situ. Subhanallah. Sangat dahsyat Jabal Uhud ini, ikhwan. Sumbangan dia, perasaan dia sangat dahsyat. Jadi kalau kita nak pergi tengok dia pun, dengan jalan beberapa kilo saja, naik bas pusing pergi tengok, silakan. Silakan. Tetapi nak pergi beli apa panggil buah zuriat, buah hawa. Yang ni semua nama dia merepek.
Ni nama dia merapik. Dia pesan kalau sampai Jabal Uhud beli buah zuriat. Hak nikah lama tak ada anak kan. Buah zuriat. Buah tu tu dia punya nala-nala macam ketir batu. Belilah 5-6 makan. Makan-makan pun tak ada zuriat juga. Tak, orang Arab tak makan buah zuriat. Orang Arab makan bunga kurma. Bunga kurma. Kurma susah dapat. Kalau ada di pasar kurma, bunga kurma, makanlah bunga kurma. Batang kurma jangan telan, mampu terus. Bunga kurma. Bunga dia tu. Bunga dia tu. Memang di kalangan orang Arab tak kenal pun buah zuriat ni. Saya pun heran orang tanya buah zuriat, buah zuriat. Saya pun duk tanya buah zuriat yang mana satu. Dia tu dia pergi beli secekak, dia tunjuk besar-besar. Tak tahulah ada cara dia makan, dia tetak ke, dia rebus ke, dia buat ulam ke. Tetapi di kalangan orang Arab tak kenal. Orang Arab kenal bunga kurma. Dan kalau antum boleh pegang bunga kurma tu, antum cium, lain bau dia. Itu orang Arab kenal. Buat ulam ke, blender, mesin blend ke dia, buat ayak, rebus ke, minum ayak dia. Kebanyakan orang Arab percaya bunga kurma ini adalah khasiat dia memberi zuriat. Buah zuriat tu baling buang pitang mana-mana, carilah bunga kurma. Sebab dalam hadis Imam Bukhari, Nabi menyebut pokok kurma daripada atas sampai ke akar bermanfaat kepada manusia. Bermanfaat. Jadi kalau orang tu pernah belajar tanah Arab, dia boleh menyaksikan manfaat pokok kurma. Daun dia boleh buat sapu rumah, boleh buat kipas. Kan pokok dia berduri, dia tepi tu dia bergerigi macam berduri, dia sangat bermanfaat. Katanya hantu setan pun takut dengan batang dia. Itu tidak adalah, itu orang tua-tua Arab cakap, Nabi tak cakap. Jadi ziarah, kalau nak ziarah kita ziarah. Ikhwatul iman, apabila kita ziarah kubur Nabi, kita jangan buat benda yang Nabi tidak anjur. Masalah menangis di kubur Nabi, jangan ikhwan. Jangan ikhwan. Orang kata bila kita sampai ke kubur Nabi, kenanglah segala jasa-jasa Nabi. Jangan ikhwan. Kita nak kenang jasa Nabi ni masa bila? Masa kita berselawat pada Nabi. Kita sebut sekali Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Kenanglah jasa orang ini. Kenanglah jasa dia sampai air mata kita jatuh. Nabi kata apa? Man salla alayya salatan wahidah. Siapa yang selawat satu je. Nabi tak sebut 10, satu je. Yang macam ni cara selawat dia. Allah selawat kat dia 10. Allah selawat kat dia 10. Tapi kebetulan kita ziarah depan kubur Nabi, air mata kita turun sendiri. Inilah yang bab. Dia turun sendiri. Bukan kerana kita duk pergi kenang, oh masa di Uhud hang jadi lagu ni. Lalu saja dan pergi. Ini kita jaga ketika kita sampai di kawasan Madinah. Madinatul Rasul. Yang dikatakan Madinatul Rasul dalam pagar masjid tu saja. Adapun di airport kapal terbang kita turun, ini tidak ada apa. Jalan-jalan-jalan tak ada apa lagi. Elok kita sampai ke hotel tak ada apa lagi. Elok kita mula melangkah jalan nak pergi ke masjid, kita mula akan nampak pagar masjid. Ketika kaki kita melangkah dalam pagar masjid, ibadat dalam masjid Nabi dicatat untuk kita. Dicatat untuk kita. Inilah Madinatul Rasul. Inilah kawasan Nabi bermesra, bermain, mendidik para sahabat. Inilah kawasan dia. Para sahabat melihat mukjizat Nabi. Melihat mukjizat Nabi. Para sahabat mengadu nasib hidup pada Nabi dalam kawasan pagar itulah. Hari ini dia buh pagar besar-besar. Dia buh marmar, dia buh kipas, dia buh payung macam-macamnya payung dia buh, dia pagar. Bila antum masuk dalam pagar itu, kenanglah inilah kehidupan Nabi dan para sahabat. Ikhwatul iman. Kemudian daripada Madinah akan berangkat ke Mekah. Daripada Madinah kita akan berangkat ke Mekah, ikhwan. Maka di mana Nabi jadikan miqat dia? Di Zulhulaifah. Kita kata Bir Ali. Masjid besar lah ni, cantik lah ni. Dia buat pancok pun berpuluh-puluh pancok dah lah ni. Tak ada raplah, tak ada apa. Cuma yang raplah orang yang pergi kat situ aja. Tempat tu tenang, damai, cantik. Daripada masjid dia kecil, lor dia pun besar jadi besar lah.
Maka di antara sunnah Nabi ajak kepada kita, kita mandi sebelum pakai ihram. Kita mandi. Lepas kita mandi, kita bersihkan badan kita, kita kenakan wangi-wangian di badan. Pakai wangi-wangian di badan. Lepas tu kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid. Bila sampai ke, orang nak mandi di hotel pun boleh, nak mandi di tempat masjid pun boleh. Kita dah mandi dah, pakai wangi-wangian, bubuh di badan kita, pakai wangi-wangian. Sebelumnya, kuku ke apakah kita potong, kita kemaskan tubuh badan kita semua elok-elok, kita pakai kain, baju yang dikatakan ihram, tanpa niat apa-apa. Sampai di masjid Zul Khulaifah ni, sampai di situ kita masuk, kita sembahyang dua rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang tahiyatul masjid boleh. Ikut waktulah. Kalau masih ada waktu pagi, duha pun boleh. Sembahyang uduk pun boleh. Nak sembahyang apa? Kalau dah masuk waktu zuhur ke, sembahyang zuhur. Cuma para ulama ada khilaf. Khilaf apa dia? Khilaf wujud tidak wujud sembahyang sunat ihram. Itu khilaf para ulama. Saja aku sembahyang sunat ihram dua rakaat. Itu para ulama khilaf. Kata para ulama yang benarnya Nabi ajak kita masuk masjid sembahyang. Dan Nabi tidak menyatakan sembahyang apa. Maka atas kita lah nak sembahyang apa. Tahiyat pun boleh. Dua rakaat uduk pun boleh. Duha pun boleh. Kalau masuk fardu, sembahyang fardu. Dengan sembahyang fardu dah selesai dah semua sembahyang. Tapi satu orang dia buat tahiyat dua rakaat, dia bangkit lagi, dia nak buat sunat ihram. Yang ini jadi khilaf para ulama. Kerana Nabi mengajak kita salat. Dan tidak dinyatakan salat itu salat apa. Tapi kalau setengah orang dia nak buat juga dua rakaat sunat ihram, itu urusan dia. Tapi dengan sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat, telah memenuhi maksud Nabi. Kita sembahyang. Habis kita sembahyang dalam masjid Zul Khulaifah Ikhwatul Iman, kita nak keluar. Kita nak keluar. Maka pada masa itulah Ikhwatul Iman, kita menyebut dengan mulut kita. Kita menyebut dengan mulut kita apa yang Nabi sebut, ikhwan. Sebut dengan mulut kita apa Nabi sebut. Kalau kita ni orang umrah, Nabi ajak kita sebut labbaikallahumma umratan. Sebut kuat-kuat. Jangan pakai mikrofon lah. Sebut kuat-kuat. Labbaikallahumma umratan. Aku datang kepada engkau ya Allah dengan satu umrah. Sunnah kuat-kuat. Kita tak labbaikallahumma umratan. Labbaikallahumma umratan. Kalau orang buat haji, labbaikallahumma hajjan. Labbaikallahumma hajjan. Itu orang buat haji. Orang buat umrah, labbaikallahumma umratan. Yang ni yang Nabi ajak, ikhwan, di dalam hadis-hadis Nabi. Adapun yang kita niat, kita niat apa dia? Kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini Nabi tak ajak. Yang ni Nabi tak ajak. Yang ni siapa ajak? Tak tahu. Yang ni kita kena cari siapa yang ajak. Pendek kata, siapa yang niat nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dia sebut yang tu, dia tidak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau dia sebut yang ni, dia ikut sunnah Nabi. Apa dia? Labbaikallahumma umratan. Ya Allah, aku datang kepada labbaika, bermakna ya Tuhanku, ya Tuhanku. Allahumma, engkau Tuhanku. Umratan, aku datang kamu dengan satu umrah ya Allah. Bila kita sebut yang tu dan hati kita pula ingat kata kita bawa umrah, maka kita dikatakan orang yang telah berniat ihram umrah. Jalalah niat itu. Jalalah niat itu. Maka kita terikat dengan pantang larang dia. Pantang larang ihram. Yang tu saya ingat mungkin antum boleh tengok dalam buku yang diberi pada antum itu, apa dia pantang larang yang ada dalam orang yang buat umrah ini. Itu pada muka surat yang keempat mungkin disebut perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Perkara-perkara dilarang ketika ihram. Dia ada dua jenis, satu bagi lelaki, satu bagi perempuan.
orang yang buat ihram ni ya, secara ilmunya ikhwan, ada dua perkara yang dilarang total. Dua perkara dilarang total. Yang pertama, orang yang berniat ihram ini dilarang total. Maknanya kalau dia terlibat dengan perkara yang pertama ini, boleh rosak ibadat haji dia. Rosak total. Apa dia? Iaitu dia melakukan jima sedangkan dia belum tahlul. Rosak total. Habis. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian yang kedua, umrah dia, ihram dia dikatakan rosak tetapi tidak membatalkan. Bahagian kedua inilah yang kata pentalangan-pentalangan tu. Dia ada bagi laki-laki, dia ada bagi perempuan. Dia kata khas bagi laki-laki, menutup kepala atau sebahagiannya seperti pakai kopiah, songkok, atau melakukan sesuatu di atas kepalanya dan sebagainya. Orang laki-laki. Orang perempuan tak boleh masuk. Orang perempuan tak masuk dalam bab ni pasal nak tutup aurat macam mana. Laki-laki memakai pakaian bersarung, berjahit, bercentum seperti seluar dan baju. Tiga, kasut yang tidak nampak jari dan tumit. Ini bagi orang lelaki, orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki tak boleh tutup kepala. Sangat menarik ketika Imam Syafi'i memberi pandangan tentang makna tutup kepala. Tutup bermakna apa yang menutup. Apa yang menutup? Tutup, maka kafiah. Kufiah ni bahasa Arab bermakna penutup. Itu tidak boleh. Orang Arab pakai kain serban. Dia pakai apa nama kita kata amamah, imamah, serban. Dia pakai khimar. Jenis tak atas kepala lagu tu saja. Jenis lilit. Ini semua tidak dibenarkan. Tapi orang kata berlindung bawah pokok, pakai payung ketika panas, yang ni tak masuk tutup. Ataupun dia pergi terantuk tak mana ke, berdarah kepala dia. Pergi klinik, doktor cukup rambut dia sikit, doktor bubuh plaster. Yang tu tak masuk tutup. Yang tu nama dia berubat. Yang tu tak payah dia pergi bayang dam, bayang pidiah ke. Tak payah pergi sembelih sekok kambing. Yang ni fitrah perubatan. Fitrah perubatan. Juga benda berjahit. Benda berjahit, benda berjahit, benda berjahit dalam keadaan jadi sarung. Kalau dia jahit tepi-tepi tapi dia tidak jadi sarung, maka itu tidak mengapa. Macam tola kan. Tola berjahit tepi-tepi tapi dia tak bercentum. Macam kain pelekat, boleh pakai, boleh pakai. Kain ihram pun sama. Lelaki ihram baru keluar, dia tak mau bagi apa? Benang-benang dia gugur, dia jahit tepi. Itu tidak ada masalah. Kerana yang tak bolehnya bercentum, khas untuk laki-laki. Orang perempuan boleh. Kasut. Kasut. Kau dilarang pakai kasut. Dilarang pakai kasut. Dalam hadis Imam Muslim, kasut yang Nabi kata pada sahabat itu, itu orang macam kasut askar tu dia pakai, dia tutup, dia naik sampai ke betih. Naik sampai ke betih. Nabi tengok, Nabi tanya dia, awak pakai kasut ni? Ni dalam ihram. Dia kata dah tak ada kasut lain dah. Nabi kata kalau macam tu potong kasut tu. Potong apa? Bahagian naik ke betih tu potong sampai mata kaki. Bagi nampak mata kaki. Silakan. Silakan nampak mata kaki, silakan. Tapi Nabi tak suruh potong depan bagi nampak jari. Kasut tu panjang, potong sampai nampak mata kaki kan. Askar punya kasut, jentera botol duduk punya kasut, naik ke atas semua. Orang panggil khuf. Kasut macam tu Nabi suruh potong sampai nampak Ka'bain, dua mata kaki. Tak ada, tak ada pakai apa. Orang lelaki-lelaki boleh pakai seluar dalam ihram. Boleh pakai seluar. Tapi tak usah pakai baju. Baju sebaik kat atas lagu ni aja, jangan serlum. Seluar boleh pakai. Dalam kih apa? Kih dia kena rompak. Dia kena rompak. Dia masuk Madinah dulu. Tak tahu kena rompak. Dia masuk Madinah, kena rompak. Dia tu duduk main, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Peluk dia, Masya Allah, Masya Allah. Dia pun tak faham dia tu kata apa. Dengar-dengar dia tu kata halai. Dia pun halai-halai. Rupanya halai, kawan tu ambil 2,000 duit dia. Perompak Arab ni paling bagus. Dia merompak kita tak sedar, dia habak pula halai na. Dia belah.
Dalam hadis Imam Muslim, Nabi namakan perempuan ni dengan nama apa? Sahibul Mihjan. Nabi kata si celaka yang pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, Sahibul Mihjan. Jadi bila dia kena rompak 2000, lepas tu nak pi mikat di Zulhulaifah, duit tak ada. Duit tak ada, King Ihram ada. Lini pula jenis dia ni tak suka orang duk pi kutip-kutip bagi ke dia. Ingat aku bangsat ke? Aku mai pun dengan package yang dahsyat tak ada. Anak kutip kat aku pula. Dia tak mau. Habis dia nak niat ihram macam mana? Dia boleh pakai seluar. Pakai seluar, pakai tali pinggang semua, niat ihram. Sah, sah, kena dam, tak kena dam. Pasal Nabi sebut dalam hadis Muslim, kecuali bagi orang yang tidak berkemampuan. Orang yang tidak ada duit nak beli kain. Kain ada, duit tak ada. Maka dia tak ada dah benda lain. Seluar itulah, maka seluar itulah akan jadi ihram dia. Maka jangan pandai-pandai kita kata dia kena bayar dam. Nabi kata dia tak payah bayar dam. Tapi duit ada, kain ihram boleh beli, saja tak mau beli. Jenis banyak, satu tahun ngaji bakhil. Dia kata beli buat apa lah, kain ni seluar pun duk ada, dia pakai juga. Ya, dia nanti kena dam. Dia nanti kena dam. Jangan buat macam tu. Itu dalam kes darurat. Khas bagi wanita, menutup muka, memakai sarung tangan. Menutup muka adalah khilaf para ulama. Iaitu wanita-wanita yang pakai niqab, pakai purdah. Perlukah dia buka purdah dia ketika buat umrah? Ini khilaf para ulama. Separuh para ulama kata dia kena buka. Separuh para ulama kata tak payah buka. Dalam kitab Zadul Ma'ad ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah membahas masalah ihram. Kata Imam Ibn Qayyim adalah perkara yang salah apabila kita kata ihram wanita di muka, ihram laki-laki di kepala. Salah. Kerana Nabi tak pernah sebut benda itu. Pasal apa orang laki-laki kena kosongkan kepala dia? Kata orang kerana ihram laki-laki di kepala. Kenapa orang perempuan kena tanggalkan purdah dia? Dia tak boleh pakai purdah kerana ihram wanita di muka. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ini pandangan yang salah dan tak betul kerana Nabi tak pernah sebut. Bahkan di kalangan Imam Mazhab membenarkan wanita itu memakai purdah. Kalau dia tanggalkan purdah dia, dia rasa malu sangat. Dia boleh sembahyang pakai purdah, dia boleh ihram pakai purdah, dia boleh haji umrah pakai purdah. Tetapi sebahagian ulama'nya lain, mereka menyatakan adalah lebih baik dia tanggalkan purdah. Jadi dia nak tanggai tak tanggai itu, ini melibatkan perasaan dia, jiwa besar dia. Itu mesti kita hati-hatikan. Ikhwatul iman, di bawah ini bagi laki-laki dan perempuan, itu juga tak boleh pakai bau wangi-wangian setelah ihram, setelah niat ihram. Setelah dia kata nawaitu, setelah dia kata labbaikallahumma hajjan, labbaikallahumma umratan, maka jenis baru wangi-wangi dia tak boleh pakai. Wangi-wangi yang ada di badan dia pakai tadi, itu tidak mengapa, itu disuruh. Lepas niat tak boleh dah, laki-laki dan perempuan jauhi. Kecuali benda yang dia wangi tapi dia tidak dianggap perhiasan. Seperti sabun. Sabun. Kita makan nasi, kita sabun tangan kita dengan sabun. Lepas itu saya cadangkan bawa Dettol. Dettol ni sabun yang tak ada bau. Kita bawa lak lah, kita bawa tu lah. Dia wangi sangat. Pakai Dettol. Tak mau Dettol, ambil sabun cat kapok. Memang tak ada bau terus. Sabun cat kapok tu memang tak ada bau. Hijau-hijau tu kan. Memang dia kapok terus kita. Ambil sabun tu, memang tak ada bau. Mandilah. Begitu juga bila dia mandi, dia basah kepala dia. Tengok, bila dia mandi, kita nak jurus air atas kepala, nak bagi air kena kulit kepala kita, kita renyai-renyai kepala kita, jatuhlah selai rambut kita. Ini tak mengapa, ikhwan. Ini kenapa? Dia masuk bab yang biasa. Dia bukan gugur tu. Gugur yang kita tak benarkan. Dia dalam ihram, dia tak tahu nak buat apa. Semua dah buat dah, cuma rambut dia tak tarik lagi. Tarik bila selai? Ha, dia saja tarik, saja kata bungkuk. Orang utara kata, saja kata bungkuk pergi tarik. Dia kena dam. Yang ni pasal apa nak pergi buat macam tu? Kerana mandi, kerana basuh tangan,
kerana garu rambut kita luruh, kerana sikat yang tak melampau. Orang perempuan nak sikat rambut, laki-laki nak sikat rambut, sikat yang tak melampau, sikat yang biasa, tarik satu, tarik satu, tarik satu, tengok-tengok sikat, hilang sikat, penuh rambut. Mungkin dia kena kanser kot, rambut dia jatuh. Ini kalau orang kena kanser, kena damam puih dia. Ini semua tak masuk, ikhwan. Ini kena difahami, ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Larangan hadis, saja-saja berhias. Zina, perhiasan. Dia duduk, dia tarik kot ni, dia kata tak comel, dia tarik pula kot ni, tak comel. Nak bagi comel, botak dah kepala dia. Dia kenalah sekok kambing. Kerana sikat yang tak melampau, mandi yang tak melampau, ada kepala dia gatai sangat. Dia garu-garu, jatuh sikit, yang tidak melampau. Ini semua tidak perlu bayar apa-apa, ikhwatul iman. Demikian juga memakai minyak di kepala dan janggut. Ini semua tak dibenarkan. Potong kuku, kerat kuku, ini semua tak dibenarkan. Buat sebelum dalam ihram. Tapi potong kuku khilaf para ulama. Khilaf. Khilaf. Sebagian para ulama kata potong kuku tak masuk larangan. Yang masuk larangan dalam hadis rambut, syiar. Adapun potong kuku tak masuk langsung. Itu khilaf yang kita nak cerita ke orang pun takut orang terkejut. Tapi memang para ulama berbahas sampai macam tu, ikhwan. Baik, apa lagi? Memburu binatang darat. Binatang laut orang tak bagi memburu, binatang darat. Apa dia? Melakukan pendahuluan jima seperti bercumbu-cumbu dengan syahwat. Ini pun satu benda yang para ulama bincang. Imam Ibn Hazmin menulis dalam kitab dia Al-Muhalla, yang dimaksudkan jima yang membatal adalah jima kemaluan. Takak picum bini, pegang. Ada bini kita kan? Boleh kita pegang bini kita tak steam? Tak. Memang kita pegang bini kita, kita rasa ada syahwat bini kita. Larangan kah? Itu tidak dilarang. Itu tak dilarang, itu tak apa. Dalam ihram tak apa. Yang larang apa dia? Jima. Jima yang dilarang. Persetubuhan yang dilarang. Itu salah. Hatta saya cakap agak biadab sikit lah. Agak biadab sikit. Maafkan saya. Tapi tak apalah, parlimen dah dibubarkan. Perkataannya agak biadab sikit lah saya cakap. Satu orang suami, dia sentuh isteri dia dengan syahwat. Tiba-tiba keluar air mani dia. Ihram dia tak rosak, apa pun tak rosak. Kerana apabila Nabi melarang jima, Nabi bukan maksud yang ni. Nabi maksudkan pertemuan di antara zakat dan faraj. Yang tu yang batal. Yang tu batal. Itu larangan. Sekadar sentuh macam tu, tidak. Ini disebut oleh siapa? Imam Ibn Hazmin dalam kitab dia Al-Muhalla. Itu perlu dihati-hatikan. Baik, ikhwatul iman. Apa yang tak boleh lagi, ikhwan? Melamar wanita, meminang sedangkan dia dalam ihram. Bertunang, dia takut tu Arab tu lari nak bertunang siap-siap. Tak boleh. Tak sah tunang tu, dia kena denda. Akad nikah, tak boleh. Memindahkan sesuatu dari tanah haram Mekah Madinah seperti batu seumpamanya kecuali zam-zam untuk mengambil berkat daripadanya, tak boleh. Tak ada berkat ini, semua kerja syirik, jangan buat. Ayat zam-zam boleh buat balik, buat baliklah zam-zam. Mencaci, mencerca, memaki hamun dengan kata-kata kesat dan kotor, mengerat, menembang, mencabut pokok tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Ini semua disenaraikan dalam risalah ini sebagai perkara yang dilarang. Apabila satu orang itu telah niat umrah, dia niat umrah macam Nabi ajar, labbaikallahumma umratan. Ya Allah, aku mai nak buat umrah. Dia niat lagu tu, ingat lagu tu, ya Allah, aku mai nak buat satu umrah. Maka niatlah, itu niatlah. Cukup sebut lagu tu, sunnah sebut lagu tu. Maka jagalah patah larang ni. Daripada masjid tadi ni, Bir Ali Zulhulaifah tadi, naik bas nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah. Beberapa jam. Maka kadang-kadang dia berhenti semayang, berhenti dia bagi makan tengah jalan. Bukan tengah jalan betul-betul, yang dia kereta langgar. Masuk tepi jalan tu lah. Bas masuk tepi jalan,
Dia bagi kita makan, bagi kita minum. Pada masa tu kita kena ingat kita dalam ihram. Kebanyakan yang lupa orang lelaki-lelaki. Orang perempuan dia jangan lupa. Orang lelaki-lelaki. Dia turun-turun panas, dia tarik kain kelumbung dia, dia buah tiga kepala. Biasa. Dia panas kan? Dia, terus dia buah tiga kepala. Oh, panas. Dia kata, apa ni Saudi? Boleh ekon tengah jalan. Jalan. Tapi dia terlupa ni, dok dah tiga kepala. Dia terlupa. Terlupa, terlupa dia. Kata para ulama mazhab Syafi'iyah ni, kalau lupa yang panjang, dia kena dam. Kalau lupa yang pendek, masa dia, dia bubuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, tarik balik. Ah, yang tu tak apa. Yang tu takat belanja minum air, sudahlah. Belanja. Denda dia minum air, belanja kawan-kawan. Tapi lupa ni sampai pergi semayang macam tu, bagi assalamualaikum, assalamualaikum, duk zikir lagi. Dia kata, hampa panas ni, aku tak rasa panas pun. Mau tak rasa panas, anda kelumbung. Mazhab Syafi'iyah, kalau lupa lagu ni, dia kena dam. Kena dam. Tetapi saya lebih suka menyatakan, kalau dia orang pertama kali buat umrah, maka tak perlulah dia bayar dam. Kerana ini kesalahan yang pertama dia buat. Dia bukan, inilah haji pertama, umrah pertama dia buat. Dan inilah kali pertama. Walaupun panjang masa dia. Yang ni saja pandangan saya saja. Boleh tolak, boleh tolak. Maka tak payahlah. Tak payahlah. Tapi mazhab Syafi'iyah dia sebut kena. Dia sebut kena. Kemudian ikhwatul iman, bila bas kita berjalan-jalan, apabila kita di dalam ihram, sunnahnya paling besar setelah kita niat ihram, apa dia ikhwan? Talbiyah. Talbiyah. Ini sunnahnya paling besar ikhwan. Jangan ditinggalkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini sunnah paling besar. Kita talbiyah sampai bila? Sampai mata kita melihat Kaabah. Sampai mata kita menyaksikan Kaabah. Orang lelaki-lelaki riau dalam hadis Bukhari Muslim, sahabat talbiyah sampai hilang suara. Hilang suara. Sampai Imam Abu Hanifah bin Nu'man kata apa? Siapa yang dalam haji, siapa yang dalam umrah, dia tak bertalbiyah ataupun talbiyah dia malu-malu, itulah pertunjuk umrah dia Tuhan tak terima, haji dia Tuhan tak terima. Kerana hubungan talbiyah dengan haji sangat besar. Orang perempuan sebut, orang sebelah dia boleh dengar, cukup. Dalam bah, duduk sebelah menyebelah kan, kita sebut, orang sebelah kita dengar, ah cukup. Tapi orang jantan sebut, satu bah mau dengar. Ya, sunnah. Sahabat talbiyah sampai tak ada suara. Sampai tak ada suara. Bila rasa penat, diam sat. Terlena kan. Kita memanglah lena dengan kita ni dua beradik. Pita mana pun kerja lena. Ni lagu ni pun boleh lena. Tambah tengok mananya Nepal main ceramah ni. Ingat ustaz ni minta derma apakah? Lena. Boleh lena dengan ekor macam ni. Boleh lena. Sebab lagu mana kita beranak-beranak pun kembang dengan lena. Jadi lena. Jaga pula. Labbaik Allahumma labbaik. Maka mutawif. Sunnah dia peringat para jemaah. Talbiyah. Talbiyah. Tapi tahulah Mekah Madinah tu berapa jam kita nak pi? Tak larat tu adalah. Berhenti sah. Tidur, minum air. Ada kawan pi umrah dia nak atas bah, air pun tak meminum. Dia kata batal umrah. Ah, ini sudah melampau. Ini sudah melampau, sampai terkedarah pun tak boleh mampuslah. Dia kata jangan bagi saya. Dia rasa macam dia dalam sembahyang. Dia pakai kain tu macam dia sembahyang dia rasa. Dia tak meminum. Kita kata, Pak Cik, banyak jam lagi ni nak sampai. Dia kata, banyak jam pi, saya tak mau bagi batal. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Macam orang tua-tua dulu kan. Orang tua-tua dulu, bila dia ambil air sembahyang, dia tak mau makan. Tak mau makan apa dah. Kita, Pak Cik, awak tak makan. Dah ambil uduk. Tak apalah, makan sikit lah. Sekejap lagi gosok gigi. Yang gila, dia kata, dah ambil uduk, suruh makan lagi. Dia rasa macam batal sembahyang dia. Dia balik rokok, tak apa pula. Makan tak boleh. Baik. Talbiyah jangan tinggal ikhwatul iman. Sehingga kan Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebut, Di antara perkara yang paling Allah tak suka, Ibn Taymiyah menyatakan, di antara bida'ah yang paling besar bagi orang yang niat ihram, ialah apabila dia tidak mau melafazkan talbiyah. Ini satu kesalahan jenayah besar dalam kawasan haji dan umrah.
dia menyepikan diri, tak mau sebut salbiah. Ini jenayah yang besar, salah. Sehingga Abu Hanifah kata, makin dia tak mau talbiyah, Tuhan buang dia. Talbiyah, labbaik Allah, labbaik ini bahasa Arab ikhwan bermakna ya. Naam pun ya juga. Orang panggil kita, kita kata naam, tayyib pun ya juga. Tapi labbaik ni dia lain sikit. Dia lembut. Macam kalau orang Arab kan, dia panggil anak dia, dia kata Unais ta'al. Dia panggil anak dia Unais, mai. Unais kata labbaika ya ummi, labbaika ya ummi. Maksud dia apa? Saya mai wahai mak, saya mai untuk buat apa yang mak panggil saya. Tapi kalau mak dia panggil Unais ta'al, dia kata na'am. Na'am ni kira mau apa? Kasar sikit. Tapi labbaika ni dia sangat lembut. Ya Tuhan. Sahabat suka kata labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika. Ya Tuhan, kami datang untuk apa kami dipanggil? Kami dipanggil untuk tauhid hang. Umrah dan haji adalah tauhid kepada Allah. Maka ulang talbiyah. Dan talbiyah ini ikhwan, banyak riwayat menyebut talbiyah. Banyak, banyak riwayat sebut. Kemudian ikhwatul iman, teruslah perjalanan kita. Sampailah kita ke Mekah, Tanah Haram. Ke hotel, ingat dalam ihram. Selesaikan urusan bilik-bilik semua bagi selesai. Atas penat kita dan resmi badanlah. Kalau larat, nak terus tawaf, boleh tawaf. Kalau tak larat, letih, mutawih pun dah nampak dah, dia pun mata pun buka pun tak boleh dah. Besoklah. Tapi kena ingat, kita dalam ihram. Nak tidur, nak apa, kita dalam ihram. Pantai-pantai larang dia, kita kena jaga. Kita kuat, kita pergi tawaf. Tawaf. Bila kita sampai depan Kaabah, kita cari Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila melihat Hajarul Aswad, Nabi ajak kita pegang Hajarul Aswad, kucup Hajarul Aswad. Kucup. Jangan dok pergi khabar dia macam tu. Tak, kucup dia terus. Kucup dia. Tak mampulah sekarang ni. Tak mampu. Kita tengok Hajarul Aswad, sunnah Nabi, kita angkat tangan kanan ke dia, kita kata Allahu Akbar ataupun Bismillahi Wallahu Akbar. Tetapi perkataan yang Nabi lebih suka pakai, Allahu Akbar. Macam tu saja, tak payah dok pibat lagu tu. Yang ni Mak Saleh nama dia. Tak payah, lagu tu saja. Allahu Akbar. Maka mulalah tawaf. Tawaf, 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 tawaf. Sampai dekat Rukun Yamani. Rukun Yamani kan dia sebaris dengan Hajar Aswad. Dia datang sini, Hajar Aswad sini. Bila sampai situ, Nabi ajak kita sunnah. Pegang dengan tangan kanan. Pegang. Dia akan buka sikit. Dia punya bucu tu, Saudi dia buka. Bagi kita tengok batu asai. Saya mula-mula pi, saya ingat Hajar Aswad. Saya pi cum yang tu. Orang Arab dia tengok mana punya gila ni. Tak tahu. Masa tu tak tahu yang mana Hajar Aswad. Tak tahu. First time kita pergi. Kucup lah. Balik cerita ke orang. Saya kucup. Siapa pun tak kacau. Tak kacau lah. Hampir kucup batu apa. Mujur untuk Arab tak pukul tengah belakang. Dia sunnah kita pegang dengan tangan kanan. Bila habis kita pegang dengan tangan kanan, sunnah kita berjalan terus dan membaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke Hajar Aswad balik. Bila sampai Hajar Aswad, pusingan itu dianggap lengkap, satu pusingan. Maka tengok balik Hajar Aswad, Allahu Akbar, angkat tangan ke dia, pusing balik. Sampai dekat Rukun Yamani, pegang dia lagi sekali, baca balik doa tadi. Sampai ke Hajar Aswad, dua pusingannya lengkap. Begitulah kita pusing sampai tujuh pusingan. Dan Nabi tidak ajak kita ketika kita tawaf, kita berada dalam satu kondisi. Masalah setengah orang dia suka qiyam. Sepanjang tawaf dia suka qiyam. Pun Nabi tidak ajak. Nabi tidak ajak. Tawaf ini ikhwatul iman, buatlah apa nak buat. Jangan kita tawaf dengan satu kondisi. Dia sepanjang jalan dia qiyam. Gantung beg di tangan dia qiyam. Kata pasal apa ni? Ha, dia kata tawaf macam semayang kena qiyam. Awak tak rokok?
dah macam sembahyang. Dia pun ni suka buat mangkang. Dia pun ni suka buat mangkang. Hak ni semua kita terus ikut. Maka posisi tawaf kita macam-macam. Tangan kita boleh melambai, kita boleh buka Quran tengah berjalan baca. Kita boleh berzikir, kita boleh apa saja, kita boleh tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Kita boleh bersembang. Bersembang yang menarik lah, boleh tanya penamaan calon bila. Boleh-boleh sembang. Boleh sembang. Bubang-bubang dah. Kan? Boleh sembang. Boleh sembang. Tapi jangan sesuatu yang lara lah. Jangan lara. Benda-benda makruf kita boleh sembang. Masalah kawan kita baru sampai dengan kita kan. Kita setiap rukun itu kita duk ajak. Yang ini rukun Syami. Ini Iraqi. Yang ini Hajar Aswad. Yang ini Multazam. Yang ini Syazarwan. Kita duk cerita kat dia satu. Tapi duk berjalan, duk berjalan. Sesuatu yang baik kita boleh cakap. Nak diam boleh diam. Tetapi Nabi tidak ajak. Sepanjang jalan kita kiam. Dan ikhwatul iman semasa kita tawaf tujuh pusingan tu, kita tak perlu takut bertuh dengan orang ke. Tak perlu takut. Kerana memang dia akan jadi. Dan uduk kita tak batal, ikhwan. Tak perlu batal. Ini kawasan ibadat. Yang betul-betul kita yakin batal ni apa dah? Terkentut. Ha, yang tu nak buat macam mana? Boleh kita kata, ay, kentut orang bukan kentut aku? Ay. Yang tahulah, yang tahulah. Yang tu memang confident. Yang tu memang confident, ambillah wuduk. Tapi sekadar orang main beratuh, kita terberatuh. Kadang-kadang musuh cuci sekolah kita pergi umrah. Belakang orang dengan dada kita duduk macam tu dah. Dekat. Memang terberatuh, terpegang. Nak jatuh, terpegang dia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak ada astaghfirullah. Memang itu kawasan dia. Kalau kita nak tawaf dengan cara aman, tak ada. Tak ada. Kecuali kita kena buat satu kontrak dengan Saudi, kita turun Mekah, boleh jangan turun. Hang boleh lah. Seorang-seorang kita larilah macam mana pun. Ini semua benda-benda yang tak perlu kita bimbangkan. Tak perlu. Isteri, suami, pegang tangan. Pegang tangan. Takut. Pegang tangan dia. Dulu-dulu orang ajak ikat kain, kesian. Orang ajak ikat kain tangan lelaki, ikat kain tangan bini. Kain tu ada panjang satu macam tu. Ikat. Kesianlah daripada orang ni. Apakah nasib mereka jadi macam tu? Ha. Jadi macam Hindu kahwin pusi api tinggi tu. Kesian. Pasal apa? Mereka terlalu tidak membuka ruang. Tak boleh batal. Iyalah batal-batal lah. Tapi ini kondisi apa ini? Pegang tangan bini. Pegang tangan. Jalan tu. Dalam duk pegang tangan pun boleh terkelecek. Kali-kali tengok, ay, bila bini aku jadi Arab? Ha. Tukar dengan bini tu Arab. Tu Arab terkejut, bila bini aku Jawa? Nak buat macam mana? Rezeki Allah. Mau baliklah seorang tu pergi. Tak ada apa-apa, ikhwan. Terberatur, terpijak kaki ini adalah urusan yang biasa. Dan uduk kita tak batal. Dan uduk kita tidak batal. Teruskan. Bagi orang lelaki-lelaki, sunat saja. Dan Nabi ajar. Apa yang Nabi ajar? Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Dia lari itu bagi cepat sikit. Orang kata lari anak lah. Tapi yang lari ni bapak. Ni macam anak. Dengan jantung pun duk ada, kecil manis pun duk ada, pandai-pandai larilah. Jangan bagi jantung tu jatuh balik, sudah. Pandai-pandailah lari. Kalau nak larilah. Sikit, lari setempat pun jadilah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, jalan macam biasa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman, juga mengajak para sahabah ini ketika mereka melakukan tawaf supaya mereka tutup bahu kiri dan buka bahu kanan. Tutup bahu kiri dan buka bahu kanan. Nabi ajak orang lelaki tawaf saja, sembahyang tutup semua. Tapi ini ada orang dia nak buat, buatlah. Tutup bahu kiri, buka bahu kanan. Nabi ajak. Nabi ajak macam tu. Silakan. Habis kita tawaf ikhwatul iman tujuh pusingan. Tujuh pusingan. Dengan yakin. Dengan yakin. Ya kawan, saya tak tahulah. Kita pergi umrah ke, kita pergi haji. Dalam duk tawaf. Terbalik ni saya ingat benda yang ma'ruf. Biasa. Kita berjalan begitu,
kita tak tahulah saudara-saudara kita mai daripada mana, dia keras kita. Dia keras. Yang keras ni pula jenis perempuan-perempuan tinggi-tinggi ni. Kita dah tinggi, dia lagi tinggi. Dia keras kita. Bila dia keras kita tu, dia akan jadilah kita termelelong, terhuyung, hayang. Ini semua tidak mencacatkan pusingan. Yang mencacatkan pusingan macam mana? Dia mekeras kita, kita pusing macam gasing dah. Ah, yang tu cacat. Macam pendekar mustar kena. Pak cik tempih, dia jatuh gedebam. Pak cik kepik dia, dia pusing macam gasing dah. Ah, yang tu batal. Dia pusing tu macam orang Kelantan min gasing, putang tak tentu Allah. Yang ni kira tak ada pusingan lah. Sekadar sikit barang jatuh kita ambil, beralih kepala ke sini, badan kita sikit sahaja, ini semua tidak mencacatkan pusingan. Tidak mencacatkan pusingan, ikhwan. Juga ikhwan, kita disunahkan oleh Nabi, lepas daripada kita melakukan tawaf tujuh pusingan, Nabi ajak kita buat dua benda. Yang pertama, kita sembahyang di belakang makam Ibrahim. Sembahyang. Bukan betul-betul di belakang dia. Kawasan mana pun tak apa, asal kita di belakang makam Ibrahim. Ini yang Quran sebut kepada kita, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Ini Nabi ajak. Dua rakaat. Lepas tu berdoalah kepada Allah. Apa doa yang kita mahu berdoa. Habis itu Nabi ajak kita minum zam-zam. Ini Nabi ajak. Minum zam-zam. Dan minum zam-zam. Ambil zam-zam dari tapak tangan, Nabi suruh kita basahkan kepala kita. Nabi ajak. Ini Nabi ajak. Lepas tu barulah kita pergi sa'i. Barulah kita pergi sa'i. Kita masuk ke tempat kawasan sa'i tu, kita nak pergi ke Bukit Safa tu. Kita masuk tengok sa'i. Kalau kita ingatlah, kalau tak ingat pun tak apa. Tengok-tengok tempat sa'i, kata sepatah, Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Suratul Baqarah. Kalau ingatlah, kalau tak ingat pun tak apa. Tengok tempat sa'i. Maka mulalah kita sa'i. Kita naik atas Bukit Safa, naik atas Bukit Safa, pandang ke arah Kaabah. Kaabah, Kaabah kan ada belah kanan kita sikit. Tengok ke Kaabah. Katalah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk, walahul ham, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kata sepatutnya. Lepas tu bacalah doa pendek, lepas tu sa'i. Bismillah. Sampai Marwah. Sampai Marwah. Mai balik Safa. Lepas tu dia ada lampu hijau tu. Sampai lampu hijau, orang lelaki-lelaki larilah sikit. Larilah sikit. Penat tak payah lari. Sepanjang nak sa'i tu penuh dengan zam-zam. Ha, minumlah zam-zam. Sa'i ni satu ibadat Allah Ta'ala bagi kat kita. Boleh rehat. Boleh minum. Boleh berhenti. Dia tak melibatkan bau kiri, bau kanan. Kan? Kita nak sa'i terbalik dengan orang pun boleh. Orang berjalan lagu ni, kita berjalan belakang pi. Buat macam belangkah berjalan. Ha, boleh juga. Nak buat kupu-kupu ke, butterfly ke, kuak lentang ke, buat pi lah. Jangan terlentang sudahlah. Silakan. Sa'i ni satu tempat yang Allah bagi kebebasan pada kita. Tak ada uduk pun tak apa. Dia lain macam tawaf. Tawaf ni melibatkan uduk. Sa'i ni tidak. Silakan. Cukup tujuh pusingan, selesai habis. Maka bertahlulah kita. Orang lelaki-lelaki, sunat dia membotakkan kepala dia. Sunat. Nabi mendoakan tiga kali pada orang lelaki-lelaki yang membotakkan kepala dengan keampunan Allah. Lepas tu sahabat kata, orang yang potong saja tak botak macam mana? Nabi doa sekali. Orang botak, Nabi doa tiga kali. Oh, besar. Untuk lelaki-lelaki, perempuan jangan. Perempuan jangan dah pergi botak, tak tentu halah. Lelaki tak kenal sekali lagi. Eh, mana pula main ni? Tak. Cukup potong sikit rambut di bawah. Habis, selesai. Dah habis sa'i, tahlul, habis, selesai umrah kita. Habis, selesai umrah kita. Kita dapatlah satu umrah yang kita sebut tadi. Labbaikallahumma umratan. Kita dapat. Dengan sempurna. Pahala, ganjaran, semua sempurna. Cuma ikhwatul iman, kalau kita duduk di Mekah, katalah tujuh hari. Tujuh hari kita duduk. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi masuk ke Mekah 19 hari. Nabi duduk 19 hari. Selama 19 hari itu, Nabi buat umrah berapa kali? Sekali itu saja. Nabi tidak repeat umrah.
pergi Tanaim, pergi Jarana, niat umrah, balik mai Mekah. Betul, hari kedua pi pula, hari ketiga pi pula. Hingga dalam 7 hari itu kita sembang-sembang. Kata sahabat, "Encik dapat berapa umrah?" Dia kata, "Saya dapat adalah 7 umrah. Nabi buat 1 aja umrah. Umrahnya kita sebut di Bir Ali tadi. Labbaikallahumma umratan. Aku datang dengan 1 umrah, ya Allah. Maka paling afdal mengikut sunnah Nabi, kalau kita duduk di Mekah 7 hari, buat umrah sekali je. Tak usah pi dah lagi. Tak usah pi dah lepas tu. Tak usah pi dah. Habis nak buat apa? Dah tak pi buat umrah dah, nak buat apa? Apa yang Nabi buat? Nabi memperbanyakkan tawaf sunat. Tawaf sunat ni pahala cukup besar, ikhwatul iman. Lebih besar daripada umrahnya kita diulang alik buat. Tapi itu yang Nabi ajar. Tapi saya tak tahu berapa orang boleh kontrol jiwa dia. Dia sampai situ, dia nak pi Tanaim. Dia nak pi Tanaim. Dia kata, "Kak oi, tak usah pi lah." Oh, dia nak jadi macam menurun. Kalau buh pakai berasap, dia menurun terus. "Mana boleh tak pi? Saya nak buat umrah. Saya nak buat umrah." Kata, "Kak dah buat dah masa mai sekali tu. Yang tu baru 1. Saya nak buat kat mak saya. Saya nak buat dekat pak saya. Saya nak buat dekat orang tu." "Kak, masa Nabi buat umrah, Khadijah dah wafat. Khadijah tak ada buat umrah. Namun tidak ada riwayat Nabi buat umrah kepada Khadijah. Tak ada. Nabi tak buat. Apa yang kita ada? Habis saya nak buat umrah kat mak saya macam mana?" Itu dia punya hal. Tetapi menurut hadis-hadis Nabi, apabila anak buat umrah, anak buat amal soleh, di dalam hadis menyebut apa? Semua amal soleh anak itu akan sampai pada mak dan bapak dia yang telah mati. Sampai. Tak payah dia buat khas. Kecuali yang kena buat khas ni apa dia? Kita baca dalam hadis Imam Bukhari, haji je. Haji. Satu wanita, Nabi tengok dia. Nabi kata, dia mai tanya Nabi, "Bapa aku dah mati, ya Rasulullah. Aku nak buat haji kat dia macam mana?" Nabi kata, "Ni, rombongan ni nak pi haji. Hang pi sekali dengan dia." Nabi suruh anak sendiri bawa tubuh badan pergi ke Mekah. Buat untuk bapa, buat untuk mak. Bukannya kita bagi 1,500, 2,500 ke orang, kawan tu yang pergi buat. Nabi tak mau macam tu. Nabi mau anak bawa tubuh badan. Tak mampu, tak mampu duduk diam-diam, tak masuk dalam kawasan wajib. Mampu, mampu pergi. Ya? Ini sunnah Nabi. Nabi ajak macam tu. Nabi ajak macam tu. Tak ramai orang. Sebahagian orang dia sangka kalau dia duduk 7 hari, dia dapat 7 umrah. Dia rasa sama dengan 1 haji. Riwayat-riwayat yang seperti ini, ikhwatul iman, langsung tidak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Langsung tak terdapat. Ini hanya cerita yang disampaikan mulut ke mulut. Itu saya katakan tadi. Orang percaya itu ibadat. Tetapi daripada Nabi sendiri, sebagai orang yang Allah turunkan agama pada dia, dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun tak cerita. Tapi kita dah percaya cara melampau. Masya Allah, ikhwatul iman. Umrah selesai takat tu. Takat tu saja umrah. Dari Bir Ali, niat, masuk Mekah, tawaf, sa'i, tahlul. Selesai. Yang perjalanan tu saja kita dalam ihram. Itu saja. Lain tak ada apa-apa dah. Umrah tak ada meloncang, umrah tidak ada bermalam, umrah tidak ada wukuf, umrah tak ada kutip batu. Jangan duk pergi kutip batu, pergi baling batu ke orang. Tak ada. Umrah tak ada. Umrah tak ada. Bebas daripada itu semua. Baik. Ada soalan nak tanya kah? Yang saya terangkan ni. Ya sahabat. Ha? Belum balik. Kita nak balik Malaysia. Sebelum kita bertemu dengan tarikh balik, saya katakan kepada ikhwan semua, jangan tinggal tawaf sunat. Perbanyakkan tawaf sunat. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari, hadis ini Imam Ghazali bubuh dalam Ihya dalam bab haji. Nabi kata, satu orang itu dapat haji mabrur dengan 2 jalan. Satu orang tu dapat haji mabrur. Kita kata dapat umrah hanya mabrur. Nabi suruh buat 2 benda. Yang pertama, Nabi kata tibul kalam.
sepanjang duduk di Mekah, cakap bagi baik. Yang kedua Nabi kata apa? Sukalah wa it'amu ta'am. Sukalah bagi orang makan. Cakap baik dan suka bagi orang makan. Nabi kata, sesungguhnya kalau dia buat umrah, kalau dia buat haji, mesti Allah bagi kat dia mabrur, mesti Allah bagi syurga kat dia. Apa dia? Cakap baik dan bagi orang makan. Dan dalam riwayat lain kita jumpa Nabi suka tawaf sunat. Tawaf sunat ni macam mana ikhwan? Kita masuk masjid. Tawaf sunat ni tak ada lah di Madinah. Saya seorang-seorang dok pergi keliti tawaf sunat di Madinah. Madinah tak ada tawaf sunat. Di Mekah, Kaabah ada tawaf sunat. Kita masuk-masuk, bagi orang yang larat, dia tawaf sunat. Bagi orang yang tak larat, orang tua, kaki wuzuk, dia buat tahiyatul masjid. Lepas tu, katalah dia buat tawaf sunat. Dia pergi tawaf sunat. Ni tawaf sunat ni bukan masa umrah, masa hari lain-lain. Kita pakai baju biasa ni. Masuk tawaf sunat. 7 pusingan juga. Habis tu sembahyang sunat belakang makam Ibrahim. Lepas tu duduk rehat. Sah. Duduk rehat, baca Quran, berzikir. Lepas 10 minit, bangkit tawaf lagi. Rehat pula. 10 minit, 15 minit sementara waktu nak masuk, tawaf lagi. Tawaf sampai masuk waktu. Masuk waktu sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu, kita buat sunat ba'diah-ba'diah. Habis sunat ba'diah, kita rasa tak mau balik lagi. Tawaf sunat lagi. 7 pusingan lagi. Rehat sah. Lepas bangkit, tawaf sunat lagi. Subhanallah, Nabi sangat mencintai tawaf sunat. Buat, bahkan tawaf sunat lebih afdal daripada buat umrah. Buat umrahnya banyak-banyak kali ini. Perbanyakkan. Dan saya nasihatlah kepada antum, jangan rasa rugi kalau tak boleh buat umrah kali kedua. Jangan rasa rugi. Tapi kena rasa rugi kalau tak dapat tawaf sunat, kerana dia sunnah Rasulullah. Orang ajak pada kita, jom pergi buat umrah lagi. Masa mai kita dah dapat dah satu umrah. Lepas 2 hari, 3 hari, orang kata, jom buat umrah lagi. Kita kata, dah, saya nak tawaf sunat ikut cara Nabi. Allah, hang ni bayar ribu-ribu buat satu umrah, hang rugi. Dah, tak rugi. Ikut cara Rasulullah, tak rugi. Dapat pahala itba'u sunnah. Besar punya pahala. Lepas itu Nabi kata, saya katakan tadi, Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Ambil cara haji daripada aku. Dan yang saya terang ni daripada Nabi. Kalau saya terang daripada pandangan orang, banyaklah. Orang suruh buat umrah kat mak, suruh buat umrah kat bapak, suruh buat umrah kat tok wan, mak mentua, pak mentua, tok mentua, 2 pupu, 3 pupu, buat umrah kat Sultan Sulu, semua buat apa? Buat bila umrah kat dia. Kalau ikut orang punya cakap. Tapi tak ada. Kita duk baca ni, Nabi tak buat. 19 hari dia duduk Mekah. Dia buat umrah sekali tu ya. Subhanallah. Dan di Mekah ni bukan tempat kita berkelahi dengan orang. Orang kata, hang punya pasal lah. Dah hang balok lihat, suruh kami jadi balok lagu hang. Kami nak pergi buat umrah. Silakan. Siapa boleh menghalang orang nak buat apa yang dia ingat? Bukan kita kerja halang. Cuma kita bagi tahu cara Nabi begini. Dan Nabi suka. Khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku. Dalam kitab Al-Um, dalam bab Talbiyah, Imam Syafi'i kata apa? Dalam bab talbiyah tu dia susun Nabi talbiyah macam mana, sahabat talbiyah macam mana. Talbiyah ni ada 2-3 jenis. Lepas tu Imam Syafi'i kata satu bahasa yang sangat menarik, dia kata, walaupun sahabat talbiyah begini, namun aku tetap suka bertalbiyah seperti mana cara Rasulullah. Cara Rasulullah tu dia suka. Walaupun para ulama kata boleh buat umrah banyak-banyak sebelum balik, tetapi kata Syafi'i, aku suka cara Rasulullah. Sangat besar ikhwan. Ummah mengikut Rasulullah. Jadi kita banyakkan tawaf sunat, kita banyak makanan, kita berkongsi, cakap baik, sampailah hari kita nak balik. Sampailah hari kita nak balik. Maka tinggalkanlah kebaikan di Mekah. Ya pakcik. Perempuan dengan lelaki pakai ihram tutup mulut. Ya. Lah ni musim apa? Kuarantin. Siapa balik dari umrah dia kuarantin. Musim virus ada di tanah Arab.
penyakit-penyakit tanah Arab. Jadi orang pakai itu. Ya, saya katakan tadi, kalau dia pakai ni semua kerana ada pasal, pakai pilah. Tak apa, tak ada kena ihram apa, tak ada kena dam apa-apa. Agama ajak orang perempuan ni pakai purdah kan. Daripada nak pakai menatang tu, biar hamba pakai purdah lagi pahala usah. Duk pergi cukup menatang tu buat apa. Bahkan bila sampai di Mekah, beli kain tu tutup macam ni. Ingat dalam hati, ya Allah, aku nak ikut pakaian isteri Rasulullah. Dapat pahala. Daripada pergi ambil menatang tu, cukup tang situ, gantung tang telinga. Pahala pun tak dapat, telan debu pun dapat. Jadi lebih baik kembali pada sunnah Rasulullah. Pakai seluar dalam. Oh, dahsyat lah. Seluar dalam ni boleh pakai dalam ihram. Tapi kita bukan pakai seluar dalam macam seluar dalam ni. Kita pakai pampers. Ah, pampers boleh. Pampers tak masuk benda yang berjahit. Masalah siapa dia? Yang jenis dua langkah berjalan, kecing terkeluar. Dua langkah kecing terkeluar. Kan? Dia punya apa? Apa dia panggil? Postat. Postat ke? Postern ke? Ah, macam tu lah. Macam tu lah. Ayat kencing melimpah. Dia tak boleh kontrol. Pakai pampers. Pakai pampers. Seluar dalam kalau pakai basah, menitik lagu tu juga. Pakai pampers lah, dia serang ayam. Ah, pampers tak kena dam. Sebab pampers tu tanda sakit. Macam kita ni sihat kan? Siapa pakai pampers? Pernah tak kita tukar pampers dengan seluar dalam? Tak pernah kan? Pampers ni dipakai untuk orang yang sakit. Maka orang dalam ihram, kalau dia perlu pakai pampers, dia pakai pampers. Dia kena dam, dia tak kena dam. Dan pampers ni ada 2-3 jenis. Jenis serlum, jenis klip-klip macam tu pun dia ada juga. Pampers tak kena dam. Kalau ada orang kata pampers kena dam, kita kata kat dia, hang tolong bayar dam kat aku. Ya sahabat. Kita sembahyang sunat dua rakaat kerana selesai daripada tawaf. Dan kita boleh panggil sunat tawaf. Kalau kita tak mau panggil sunat tawaf, apa sembahyang sunat mutlak? Kita kata, aku sembahyang kerana Allah dua rakaat, cukup. Dia tak ada yang khusus. Tapi kalau kita nak namakan dia sunat tawaf pun boleh juga. Pun tidak salah. Dan kita nak buat apa sunat pun tidak salah. Tapi sunat dia, lepas tawaf, sembahyang dua rakaat. Belakang makam Ibrahim. Silakan. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Sahabat kata tarikh nak pi haji tu lambat lagi. Kemudian sementak tarikh tabung haji, faham lah kan, tarikh tabung haji 2080. Dia bagi kat kita satu tarikh, telan ayat liak dengan biji halkom jatuh terus 2080. Kita punya duk tekan kalkulator duk cepur dengan umur kita hari ni dengan 2080, kita pun dah ruyuk dah. Sementara nak tunggu tarikh tu, kita memperbanyakkan umrah. Adakah jadi kesalahan? Kita kata tidak. Kerana Aisyah kata satu tahun boleh ulang 3 kali umrah. Setahun. Tak jadi salah. Tak jadi salah. Ada orang kata pada kita, hang jaga, hang duk pergi umrah banyak sangat, nanti duit yang habis, hang tak boleh pergi haji, hang berdosa tau. Tak. Tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Bacalah fikih sunnah. Ditulis oleh Syed Sabiq. Di bawah bab mengulang-ulang buat umrah. Maka tidak salah. Tak salah langsung. Silakan. Buatlah umrah banyak-banyak. Bahkan kita cadang pada orang pergi umrah sekali. Supaya dia nampak. Kan selalu kita ajak khusus umrah, khusus haji,
kita kena buat Kaabah replika. Kena pasang, kena pasang, kena tunjuk. Tapi kalau kawan tu pergi umrah sekali, replika ni tak payah buat dah. Dia tahu. Tak payah apa dah. Cuma kita kemas kat dia rukun-rukun haji saja. Apa itu wukuf, meloncat, bermalam, itu saja. Apa itu tahallu tsani, itu saja. Apa itu nafar awal, nafar tsani, itu saja. Lain semua adalah satu benda yang sama. Baik, pi umrah sekali. Tak salah apa-apa. Dan lagi satu ikhwan, kalau kita ikut hadis Nabi, sunnah Nabi, orang yang balik daripada mengerjakan umrah, dia tidak ada tawaf wida'. Umrah tidak ada tawaf wida'. Tawaf wida' ni ada untuk haji sahaja. Jadi tak perlulah kita bimbang. Tak perlu kita bimbang. Cuma kita tawaf kerana kita nak balik. Nak balik tawaf lah. Tak perlulah kita jadi lepas tawaf kena berunduk kok belakang, makan apa tak boleh, duduk kerah hati abah lagu tu aja. Tak perlulah sampai macam tu. Dia benda yang tak ada. Haji ada. Haji ada. Cuma pada para ulama kita kata, kalau kita duduk di Mekah, di Mekah, kemudian kita nak keluar daripada Mekah, nak pergi ziarah tempat-tempat, kita bukan nak balik Malaysia lagi, nak pergi Riyadh ke, yang jarak perjalanan kita tu, kita meninggalkan Mekah, dua marhalah. Kebanyakan mazhab Syafi'i ni, dia kata, dianjurkan kita buat tawaf wida', kerana kita nak tinggal Mekah lebih daripada dua marhalah. Demikianlah dalam muslih haji. Tetapi kita taklah sampai macam tu. Jauh kita. Kita pergi habis tinggi pun, Taif pun orang tak pergi dah lah ni. Tak ramai dah orang pergi Taif. Tak perlu kita kalut dengan tawaf wida' untuk orang berumrah. Lagi satu ikhwan di Madinah, Raudhah. Raudhah dia termasuk dalam kawasan masjid. Kita boleh beribadat dalam Raudhah. Kita boleh buat tahiyatul masjid. Tapi cuma tempat itu agak terhad, sempit. Pertukaran orang tu banyak menyebabkan kita tak salah berdesak sangat. Kalau kita boleh buat dua rakaat, lepas tu kita keluar bagi pada kawan-kawan kita yang lain, itu lebih baik. Tapi dia dalam kawasan masjid. Dia dalam kawasan masjid. Wallahu a'lam. Ya, Pakcik. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Doa apakah yang paling afdal kita baca ketika kita tawaf? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita baca yang tadilah. Rabbana atina fi dunya. Sampai habislah. Adapun sebelum kita start daripada kita tawaf, nak mai sini balik, doa apakah yang paling afdal? Apa yang kita rasa nak minta pada Tuhan, yang tu afdal kita minta. Ada orang dia tak rasa nak minta, dia rasa nak baca Quran. Baca, afdal lah dia baca Quran. Maka kita tak perlu satu orang duduk depan, dia baca satu doa, hak ramai-ramai ikut. Kita tak perlu begitu. Satu orang dia rasa tak mau baca apa, dia nak berzikir, silakan. Apa yang afdal? Yang afdal apa yang kita nak buat dan paling tidak menyusahkan kita. Silakan buat. Buatlah. Baik laki-laki maupun perempuan. Silakan. Maka saya tak boleh kata apa doa kena baca. Tak boleh. Kecuali rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Yang tu Nabi ajar. Nanti kita baca yang tu. Sama kita sa'i. Sa'i lagi tak ada apa-apa. Sa'i lagi tidak ada apa-apa Nabi ajar. Bacalah apa nak baca. Buatlah apa nak buat. Zikirlah. Silakan. Wallahu ta'ala a'lam. Orang perempuan dia nak tanya apa? Kalau tak ada, alhamdulillah, baguslah. Ikhwatul iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada antum sekalian haji yang mabrur. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita, dan antum ingatlah satu benda paling mustahak. Apa ibadat kita nak buat, mesti dengan senang hati kena ikut Nabi Muhammad. Kerana Aisyah kata, Nabi bersabda, man amila amalan. Orang kalau mengaji bahasa Arab, dia takut dengan bahasa Nabi cakap ni. Man amila amalan,
laisa alaihi amruna fahuwa radun. Hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Aisyah. Nabi kata siapa buat satu saja amalan, bukan banyak, satu ibadat, siapa buat satu saja ibadat, laisa alaihi amruna, ibadat dia buat tu tak ikut aku, Nabi kata fahuwa radun, jawapan dia Tuhan tolak masa dia buat. Allahu Akbar, dahsyat ya kawan, dahsyat. Dalam hadis Bukhari Muslim juga, juga daripada Aisyah, Nabi ubah perkataan. Kalau tadi mana amila, yang ni Nabi kata man ahdasa, siapa yang mereka-reka, dia reka, dia reka, lepas tu dia kata boleh, dia reka, dia kata boleh, ha, silakan, silakan, silakan buat, ha, silakan buat, ha, nanti bila pergi ke Jabal Rahmah, ha, tulis nama di atas batu, tulis nama di atas batu. Kan dulu ada satu lagu kan, macam mana aku tulis nama di atas batu, ha, lagu siapa, kat Elikat kan, ha, lupa dah, aku tulis nama di atas batu. Dia pun nak pergi tulis atas batu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tiang lagu ni penuh dengan nama daripada atas sampai ke bawah. Abis, silakan, 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 boleh, boleh. Man ahdasa, siapanya pandai-pandai pi buat lagu ni sedangkan dia tak ikut aku. Di hujung hadis tu Nabi kata fahuwa radun, tetap Allah tolak, tak ada pahala ikhwan. Puluh-puluh ribu kita berkeluar nak ibadat tapi tak ikut Nabi, jawapan dia telah ada dalam hadis, radun, radun, apa dia? Mardud, ditolak, ditolak. Kerana itu dalam urusan ibadat selalu saya pesan buat macam Nabi buat. Cuma kita kena didik diri kita tenang dengan sunnah Nabi ni. Kita kena tenang ikhwan. Kerana kita kadang-kadang duk belajar macam-macam benda ni bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi. Kita kena tenang. Kena seronok, ya Allah hari ni aku tahu cara Nabi macam ni. Habis hak lama-lama tak, kita tak marah hak lama-lama. Cuma yang mana sama dengan Nabi kekalkanlah. Yang tak sama automatik kita tinggalkanlah. Kita tak payah pelekeh siapa-siapa. Kita tak payah kata apa-apa. Cuma ni cara Nabi, ni cara orang tua-tua. Ni cara Nabi, cara orang tua-tua. Buat cara Nabi. Buat cara Nabi. Macam orang tua-tua kan bila semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu dia pusing kepala dia ngong-ngong-ngong. Apa dia baca tata. Dia tarik mai sampai tang dada dia. Ah, lega, dia tak tanda dia lega. Baru dia istighfar, astaghfirullahalazim. Kita kata tu cara orang tua-tua. Nabi tak buat lagu tu. Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dagu Nabi, Nabi letak atas bawah. Orang belakang nampak pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dagu ni dia letak atas sini. Orang belakang nampak pipi dia. Habis. Terus dia istighfar. Allahumma inna nas'aluka ridha kalau jannah, dia tak baca. Pusing kepala pun dia tak buat. Habis kami duk buat lama macam mana? Tak apalah, yang lama-lama tak payah cerita lah. Cerita yang ni, hari ni dah tahu cara Nabi. Hari ni yang tahu cara Nabi. Lama-lama tak payah cerita. Kalau yang lama cerita, banyak cerita lah. Banyak cerita, banyak cerita. Ikut cara Nabi, ikut cara Nabi. Hmm. Nabi tak sebut. Tak tahu. Bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis At-Tirmizi, kan sahabat sujud atas pasir kan, ada pasir, tiba-tiba sahabat tu sapu, Nabi kata biar, 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 nak sapu ni bagi pasir luruh, keluar masjid baru sapu. Nabi kata biar pasir di muka kamu daripada Adam, Adam daripada tanah, ingat asal kamu, Nabi kata. Kita mana ada pasir dia, tak, tak kepala lena terus kita ngaikon, tak ada tu pun kita duk gabuh muka lagi, hang gabuh apa? Orang ajak itu, orang ajak biar api. Itu orang ajak, yang ni Nabi ajak. Kan kita ada kita punya penilaian dia. Orang ajak, Nabi ajak, nak ikut yang mana? Takkan ikut orang salah? Ikut orang salah ke ustaz? Tak salah, ikut Nabi salah kan? Takkan ikut Nabi salah, ikut orang, ikut orang pun tak salah, ikut Nabi lagi-lagilah kena ikut. Ikut Nabi lah, dah lama dah ikut orang, ikut Nabi pula. Nak turun pergi Mekah, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, Isya masuk dah kan? Dah, nak pergi Mekah.
Azan sehari 5 kali, ni sudah jadi 6. Pasal apa pakcik umrah pihak ni azan? Depa dok buat, depa buat, Nabi tak buat. Nak ikut siapa pakcik? Ikut depa, depa mengaji tinggi, Nabi tak mengaji ke? Ikut Nabi pula. Nak turun pi umrah, baca Yasin ramai-ramai. Baca Yasin ramai-ramai, panggil orang mai rumah baca Yasin ramai-ramai. Tak apa Yasin dengan merhaban lagi. Ni nak pi mana betul-betul ni? Nak pi mana? Nak pi umrah lah. Lah nak pi umrah ikut cara Nabi lah. Imam Ghazali tulis dalam Ihya adab-adab turun ke Mekah dan umrah secara zahir. 6 adab dia bubuh. Adab zahir, adab batin, adab balik. Tak ada pun baca Yasin. Imam Ghazali tulis dalam Ihya, tak ada pun. Habis tak boleh ke baca Yasin? Dia tanya ustaz. Baca Yasin ke bagus, baca metro ke bagus? Ada soalan tu dia tanya. Tak apalah, nak baca apa baca, tapi baca seorang-seorang. Bangkit semayang malam, bacalah surah apa pun. Lepas tu tadah tangan, ya Allah, aku minta pi balik selamat. Hang mengetahui makna selamat yang terbuku dalam hati aku, ya Allah. Hang tolong aku, ya Allah. Amin walhamdulillah rabbil alamin. Tak payah kumpul orang ramai-ramai baca Yasin. Pasal Nabi tak buat. Nabi baca Yasin tapi tak baca ramai-ramai lagu tu. Dengan niat tertentu, dengan masa tertentu, Nabi tak buat. Tapi orang buat, orang biar apilah. Sultan Sulu pun orang juga. Oh, tak ikut dia. Orang. Orang baik pergi ke orang. Ha? Kita kira yang depan ni, cara Nabi. Kan? Cara Nabi. Sama lah pilihan raya kan, nak pangkas siapa? Ha, nak pangkas siapa? Kita duduk fikir kan, kita ada benda baru, kita ada benda lama. Ah ustaz, orang duduk pangkah ke mana? Mana boleh kira orang pangkah. The future, vision kita apa? Kita mau yang terbaik kan? Ha, ibadat lagi mau yang terbaik. Ibadat lagi tak boleh. Cara Nabi. Cara Nabi tu cukup baik dah. Cukup baik dah. Ikut ikut, ikut cara Nabi. Umrah ke apa? Ya. Ya. Lembutnya suara, saya tak dengar. Sampaikan salam pada Rasulullah. Ya, ya. Orang di sinilah. Dia kira yang baik. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Daud, hadis ini hadis sahih. Nabi kata apa? Nabi kata perbezaan para Nabi dengan orang lain. Ada beberapa perbezaan bila mati. Di antaranya Nabi kata, aku ini apabila umat aku berselawat, malaikat bawa selawat tu mai bagi ke aku. Dan aku tahu siapa selawat, bin dia siapa, mak dia nama apa, bapak dia nama apa, aku tahu. Kerana Nabi kata para Nabi ini jasad dia tidak akan reput. Tidak akan reput. Dan Allah boleh mengembalikan selawat, orang yang selawat itu kepada Nabi dan Nabi tahu. Jadi kalau hadis ini Abi Daud kata sahih, apa perlu lagi kita nak kirim salam kat Nabi? Orang tu dah tahu. Macam kita kan. Saya mai sahabat panggil kenduri, saya pergi kenduri dia. Saya sembang-sembang tak tahu sahabat ni mai. Saya tak kirim salam saya kat dia. Kirim salam apa hang duk ada depan dia? Kirim salam ni tak berjumpa. Tak tahu. Bila kita duduk di Taiping, Allahumma salli ala Muhammad. Allah bawa selawat kita tu sampai kat Nabi. Nabi tahu. Yang selawat ni mamak ke, boyan ke, Jawa ke, Melayu ke, Banjar ke, tak ada beza. Tak boleh tersilap. Melayu selawat, mamak selawat, malaikat pening. Yang mana satu ni? Tak ada pening, tak ada pening. Malaikat bagi tahu, yang ni mamak tu selawat, yang ni Banjar tu, ni Jawa tu. Dengan nama bapa pun tak ada tukar. Kan kadang-kadang nama kita sama kan? Maidin apakah, Maidin Zira kan, nama sama. Tapi bila malaikat sampai, tak ada beza. Dengan nombor IC, nombor penamaan calon, semua keluar habis cantik. Tak tersilap. Jadi kalau itu ada, kenapa nak sampaikan? Ya tak? Dia nak kirim pergi letak di Mekah? Ah ha, boleh lah. Ah, eh. Jangan kirim dadah dah. Ha? Itu boleh. Ha, dia kata tolong sat tak di Mekah.
Kadang-kadang orang kan dia nak buat baik, kadang dia bagi kat kita, nah saya bagi kat hang ni 100, tolonglah bersedekah di sana. Untuk lain. Ambil zam-zam lah. Terusah keluar sampai pancok. Keluar sampai pancok, tak main pula naik hotel, tidur terus sekali lagi. Tapi kan ada zam-zam. Dia ada cawan zam-zam. Satu cawan tu penuh lagi tu. Ambil tu, sapu muka. Sapu muka sekali, sapu tangan semua sekali. Semua sekali. Kaki pun semua sekali. Habis sama tawah balik. Tu sapi pancok. Gelen eh? Ya kak. Ya. Ha. Tapi jangan habaq ke orang lah. Orang marah lagi. Tengah sengat dah. Ada ambu ya. Siapa ke pun? Tak ada. Lepas kecuali kita semayang-semayang ada benda pada atas jatuh, kita ribah lah. Tapi saya saja sapu tarik main tanda dada. Orang tua-tua kampung-kampung lagi teruk. Dia tarik sampai dada, tarik sampai tampingan. Dia tampak, pak, 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 pak. Apa pasal betul? Ada petua-petua orang bagi macam ni. Dia datang dengan wajah agama. Dan orang beramal di atas nama agama dan mengharapkan fadilat. Sedangkan dia tak datang daripada lidah Rasulullah. Bagaimana Tuhan akan bagi fadilat? Ini satu penyelewengan yang besar. Agama mesti daripada Nabi. Maka itu yang penting sekali. Tak tahu apa pasal. Bismillah. Oh, ini cerita atas kapal terbang. Pi umrah, pi haji atas kapal terbang. Dia melibatkan waktu sembahyang. Balik pada hadis Nabi. Ini saya ambil hadis Imam Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim dalam bab tayammum. Satu hari Nabi keluar safar, musafir dengan sahabat. Sampai di kawasan ini, tiba-tiba Aisyah, isteri Nabi, kata rantai dia pakai hilang. Sedangkan rantai itu dia pinjam Asma' punya. Asma' ni kakak dia lah, dia pinjam. Maka Nabi mengarahkan sahabat cari kalung dia ni. Cari punya, tak jumpa. Tiba-tiba waktu sembahyang masuk. Orang bang. Sahabat ni, ada yang uduk masih ada, ada yang batal uduk. Ada yang beruduk, ada yang batal uduk. Mereka tak tahu tayammum. Ayat tayammum tak turun lagi. Tak tahu nak buat macam mana. Jadi bila ada orang bang, orang kamat, yang beruduk dengan yang tak ada uduk, masuk satu saf. Sembahyang. Habis sembahyang bagi salam semua, unta yang Aisyah duduk atas unta tu bangkit. Rupanya kalung tu duduk bawah perut unta. Baliklah ke Madinah. Bila balik ke Madinah semua, ini hadis Imam Muslim, sahabat ni tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ingat tak masa kita pergi musafir hari tu ni? Di kalangan kami ada yang batal, ada yang tak batal. Dah masuk satu saf. Ni macam mana nak tanya ni? Ada yang telah sembahyang tanpa wuduk. Macam mana ni ya Rasulullah?" Apa Nabi kata pada sahabat? Lain kali Nabi kata, mak bahasa dia, lain kali apabila tak ada air dan kamu batal, ambil tanah, tampak tangan kamu di tanah, lurut ke muka dan lurut sampai gelang tangan. Lepas tu kamu sembahyang. Nama dia tayammum. Baik. Yang saya nak tarik perhatiannya ialah bila Nabi kata lain kali buat lagu ni, sedangkan soalan dia, kami sembahyang hari itu tak ada uduk, langsung tidak ada perkataan daripada Nabi dia kena ulang balik sembahyang tu. Nabi tak ulang, Nabi tak sebut langsung. Nabi kata lain kali kalau jadi lagu tu buat lagu ni, yang dah jadi kira sah. Kenapa? Kerana keadaan darurat. Daripada hadis ini, Imam kita, Imam Nawawi, buat kesimpulan. Daripada hadis ini menjadi dalil. Tidak ada sembahyang hormat waktu. Tidak ada. Yang adanya sembahyang. Apa kondisi kita sembahyang pada masa itu, itulah sembahyang kita. Sah. Tak ada uduk lah. Kenapa? Kondisi itu.
Ini sekejap lagi masuk Zuhur kan. Wuduk dah baca dah. Kolah tu dia punya besar duk dah. Saja tak mau ambil wuduk. Pasal apa? Balong ah. Saja kata sekejap lagi aku tinggal tempat ni orang main duduk pula. Ni best ni sandak belakang. Tiba-tiba nak sembahyang. Lagu ni dia sembahyang dia berdosa. Kenapa? Bukan darurat. Ayat duk ada. Tak bayar qadha. Nabi tak sebut pun hal qadha. Jadi bila kita duduk atas kapal terbang, kita duduk atas kapal terbang, atas kapal terbang kita boleh berwuduk, boleh sikit-sikit lah. Dan ni orang bawa pam jenis apa, picit-picit punya air tu kan, ha, spray tu air ikut sukalah. Mineral water pun kecil-kecil, pilot bagi lagi. Hak 5 liter tak boleh lah sengit kapal terbang, hak kecil-kecil dia bagi. Nak pi pancok boleh lagi ambil wuduk. Atas kapal terbang wuduk boleh ambil, tayamum boleh ambil. Taimum boleh ambil. Ni kapek yang depa duk pijak. Taimum kan pasir tanah ni. Ini orang duk pijak pelambu gari dia pi sana, dia pi sini. Tak tangan kita atas kapek lantai, sapu muka, sapu gelang tangan. Jadi taimum sembahyang. Kalau tak mau, ambil lah ayak-ayak. Atas kita lah. Duduk sembahyang. Duduk. Duduk tak mana? Duduk atas seat lah. Takbir sembahyang. Allahu Akbar. Rokok macam tu, i'tidal macam tu, sujud pun macam tu. Bagi salam. Kita sembahyang. Wuduk pun ada, taimum pun ada. Sah tak sembahyang kita? Sah. Perlulah kita ulang balik? Tak perlu ulang. Pasal Nabi tak sebut kalimah i'adatul salah. Tak sebut. Maka sah. Depa kata, ah depa lagi. Depa tu siapa tak tahu. Sampai hari ni dah 13 kali pilihan raya, tak tahu depa tu siapa. Depa kata, depa kata apa? Depa kata sampai Jeddah kena qadha balik. Depa kata, Nabi kata apa? Nabi tak kata apalah. Cuma sahabat tu kata kami ke, macam mana kedudukan kami? Nabi kata lain kali tayamum. Tu yang dia sembahyang tanpa wuduk terus. Nabi tak suruh ulang pun. Hang sembahyang ada wuduk, cuma tak boleh berdiri, hang duduk saja. Darurat lah tu. Kena ulang kah? Tak payah. Tapi depa kata kena ulang. Ambil pi depa tu dah ulang kat hang. Hang tu saya ulang. Pasal apa Nabi ajak macam tu? Kita buat jamak, kita buat qasar. Bahkan atas kapal terbang boleh buat sembahyang jemaah. Satu ke depan sikit aja. Punggung kita ni pi ke depan. Nak jadi makmum ni rapat belakang dia dengan seat. Jadi satu jemaah, bentuklah satu jemaah. Kalau ramai-ramai dengan kapal terbang nak solat jemaah pun boleh. Seat hak depan sekali jadi imam. Hak depan tembok tu. Kalau dia orang umrah semua orang Islam kan. Mana ada topekong-topekong ni tak ada. Semua orang Islam. Hak depan sekali. Boleh bang, boleh iqamah. Depan sekali jadi imam. Amin. Rokoklah ala kadar. Boleh buat jemaah. Kenapa tak boleh buat? Cuma kita tak tahu dan tak mau. Lepas tu orang bagi tahu, buat tak tahu. Tak mau. Kami nak ulang balik. Ha, ulanglah. Benda Nabi ajak. Benda Nabi ajak. Kena puas hati. Sampai dalam kubur malaikat tanya siapa Nabi hang. Kena jawab dia. Kenapa kita tak boleh ikut cara dia? Tapi yang ni pun jangan habak ke orang lah. Nanti orang boleh marah. Hampa pi siapa ajak hampa umrah? Habak mamak tu. Hampa nanti lingkup lagu dia lah. Gak baik. Nabi ajak kita mesti ikut ikhwan, mesti ikut. Orang perempuan atas kapal terbang nak pergi ambil wuduk macam mana? Isteri Nabi ajak ambil sembahyang Maimunah. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, Maimunah ajak. Ni bukan Wan Maimunah yang berlakon filem tu. Ini Maimunah isteri Nabi. Macam mana ambil wuduk atas kapal terbang? Bukan atas kapal terbang, ambil wuduk ketika wanita duduk di tengah-tengah laki-laki lain. Nak buka aurat macam mana? Dia ajak sapu muka. Sampai atas kepala, lurut ke atas. Tak payah duduk jolok-jolok lagu tu. Dia rambut keluar. Ke atas. Ni tangan ni kalau kita tarik. Kita tak pakai yang apa tu, glove dalam tu. Nak tarik sikit kiri kanan, pedukang semua duk ada ni. Pedukang 9 karang semua duk ada. Daripada usia satu macam kat perempuan ni.
Jadi nak buat agama mana? Ya, para ulama benarkan sapu kat atas. Sapu kat atas. Tak payah duk jolok-jolok lagu tu. Ni pedukang duk ada ni. Sapu macam tu saja. Habis kaki, angkat kaki. Kaki sapu kat atas saja, atas stoking ke atas kasut, atas saja, bawah tak payah. Siapa ajak Maimunah, isteri Nabi? Tak buat hati ke dengan isteri Nabi? Subhanallah. Tapi tak payahlah pergi kumuk atas kapal terbang, kumuk khat-khat tu. Tak bolehlah lagu tu. Kita ambil uduk yang Quran kata lah, basuh muka, tangan, kepala, kaki, cukup. Orang lelaki-lelaki pun macam tu juga. Kasut pakai stoking, tak payah buka stoking, kau atas aja. Bawah tak payah, atas saja sapu. Habis sekali-sekali. Allahu akbar. Semayang. Siapa aja? Nabi aja. Ya ustaz, Nabi aja, tapi ustazah kami kata tak leh. Maimunah isteri Nabi. Ustazah bini siapa? Ustazah ni tak kalah kita nak banding dengan Maimunah. Maimunah buat, Nabi kata boleh. Ya Allah. Kadang-kadang kena pandai memilih, ikhwan. Macam pilihan raya, kena pandai memilih. Dia pergi ikut situ juga orangnya. Kena pandai pilih, ikhwan. Nak yang baik, yang terbaik. Ya, ustaz ajak betul. Tapi nak tanya ke ustaz, ustaz ajak tu hadis dia mana ustaz? Ustaz kata, ni bukan hadis ni, tok guru saya bagi tahu. Ha, tak apalah. Kita dengar. Bukan kita tak dengar. Kita dengar. Tapi kita tak amal. Kita nak amal yang Nabi. Yang Nabi ajak yang mana? Nabi ajak. Buat. Hari tak tahu, buatlah macam mana pun. Tapi hari tahu, buat macam Nabi ajak. Tak salah ikut Nabi. Kan ada akta dalam Malaysia ni, tak boleh ikut Nabi. Tak ada, rasanya tak ada kan? Kalau ada, maulud pun tak boleh buat. Jadi, ikut Nabi. Pelan-pelan, ikhwan. Sikit demi sikit. Ikut Rasulullah. Subhanallah. Allah akan bagi rahmat ke kita, ikhwan. Boleh tak? Ha? Hukum ayat. Sikit-sikit lah. Ha. Ha, syarat je. Kalau banyak, basah ni. Sikit-sikit aja. Dua, tiga titik, sapu kat atas. Sapu kat atas. Mungkin kat kawasan tangan ni boleh basah lah. Yang tu kita basah kan. Tapi yang atas ni lorok lagu tu lah. Maka baju kita ni dia basah sikit-sikit lagu tu. Semayang. Subhanallah. Senang sangat-sangat ikut Rasulullah ni. Sembayang tak payah qada, tak payah ulam, tak payah apa, sah. Cuma baru dengar dia rasa macam, mak ni biar betul eh. Cuma baru dengar tu dah, eh. Aku pelik. Macam mana ustaz kita pergi tarik mak ni, aku pelik tu. Kan, aku pelik. Tapi tak pelik eh. Semua benda tu saya cakap, saya cerita hadis dia, saya habaq hadis dia macam mana. Begitulah. Cubalah ikut Rasulullah ni. Esok orang kapan mayat kita, dialah nak bagi syafaat kat kita, bukan orang lain. Dia nak bagi syafaat. Jangan ragu-ragu ikut dia. Utama ibadat, khusus ikut dia. Belain dengan orang tak apa. Orang yang bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk pusing dah. Kita tak pusing, kita sengak. Dia pula pelik tengok kita, hang tak pusing kah? Tahu, tak apa, tak tahu dah. Hei, pusing, sunat ni. Kita buat tak tahu. Hang ni mengaji apa? Ambil tak ikut, dia kata. Kita kata, duk ikutlah ni, ikut Nabi. Nabi tak pusing. Nabi tak buat lagu ni semua. Dia nak kata apa? Dia kata, kita sengak. Nak menjawab pun berkelahi dengan dia kan? Kita sengak dah. Cukup. Tapi, hati kita bulat. Yang Rasulullah ajak, aku ikut. Yang dia tak ajak, aku tak mau buat. Orang kata, tawakuf. Berdiam diri pada apa yang ada, tidak mencari apa yang tak ada. Yang Nabi tak ada, tak ada. Yang Nabi ada, buat. Begitulah. Boleh nah? InsyaAllah. Kat pukul 12 tak dapat. Terima kasih kepada ustaz kita. Terima kasih kepada semua. Ni ada lagi satu ni. Kuliah. Kitab Riyadhus Salihin. Kuliah MP3 daripada Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. 21 kuliah Dr. Abdul Basit yang keluar dalam Tanya Ustaz lah. Dia ada buat kuliah hadis kitab Riyadhus Salihin, ada di luar sana. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.